Majelis Lam Jatuhkan Kuasa. Kementerian Pendidikan, Kepala Bekalan B41 dan Kepala Pembangunan B41 di bawah Kementerian Pendidikan terbuka untuk dibahas. Sila, Mbak Pantai. Terima kasih Tan Sri Pengerusi di atas peluang untuk saya turut serta dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa, dan saya merujuk kepada maksud bekalan 41 di bawah Kementerian Pendidikan. Secara khusus, butiran 010000 di bawah pengurusan kementerian akan saya rujuk. Kedua, 05000 pengukuhan operasi pendidikan dan juga operasi pendidikan sendiri di bawah butiran 02000. Pertamanya, Tan Sri Pengerusi, isu pertukaran guru. Sememangnya pihak kementerian telah menjawab bahawa dasar sekarang telah banyak bertambah baik, di mana dikurangkan kadar pemisahan di antara isteri dan suami bila diberikan mana-mana penempatan baru untuk pekerjaan. Malangnya, ada juga jumlah walaupun kecil yang masih lagi wujud para guru dipisahkan daripada suami ataupun isteri masing-masing, sehinggakan ada juga kes ya, di mana melalui pemantauan saya sudah 5 tahun pasangan berjauhan dan pertukaran yang dipinta tidak diluluskan. Pihak kementerian juga pada hemat saya gagal melaksanakan satu model pertukaran guru yang lebih sistematik untuk menyelesaikan isu pertukaran guru dengan baik, yang dapat menjamin kualiti hidup mereka selaku tenaga pengajar anak-anak kita. Justeru penjelasan dan persoalan saya minta pihak kementerian menjawab, adakah boleh kementerian memaparkan secara umum setiap pertukaran yang dipinta oleh para guru di laman kementerian, sebab pertukaran, tempoh berkhidmat, pertukaran dari destinasi satu yang ke lain dan option pertukaran yang ada. Setakat carian dan pengetahuan saya, boleh diperbetulkan kalau ada kesilap, pihak kementerian tidak pernah memaparkan data terbabit, dan selalunya dakwaan bahawa siapa yang kenal dengan pihak menteri atau pak menteri dapat penukaran, walhal yang tidak mengenali orang yang berkuasa terpaksa menunggu sehingga kekosongan option pertukaran itu wujud. Jadi saya pohon dipikirkan semula, dijawab dan diambil kira, termasuklah ya, sama ada kementerian dapat memutuskan kalau permohonan untuk pertukaran guru lebih elok dilakukan 2 tahun seperti sebelumnya ataupun akan diteruskan dengan hanya sekali setahun. Kedua, Tan Sri Pengerusi, isu pengukuhan operasi pendidikan, di mana kita lihat di bawahnya isu bantuan dan kebajikan pendidikan itu mencecah hampir 500 juta ringgit. Jadi bila minggu ini dibangkitkan tentang hutang PTPTN dan penyenaraian hitam para graduan, kita juga memang gusar. Sememangnya seramai 132,801 peminjam di bawah PTPTN telah disenarai hitamkan, termasuk oleh Jabatan Immigration sehinggalah 30 September 2013. Anggaran ini melibatkan pinjaman ya, atau Tan Sri Pengerusi, berjumlah 2.11 bilion ringgit. Dan saya fikir kementerian tidak begitu sensitif dengan bebanan hutang yang menekan kehidupan graduan, kerana setelah habis belajar sahaja, hutang pinjaman perlu dibayar walaupun pekerjaan itu tidak tetap. Sememangnya Ahli Parlimen Pakatan Rakyat menganjurkan dan menyatakan komitmen kita untuk menghapuskan hutang pinjaman dengan hemat bahawa graduan-graduan ini sedang menempuh kehidupan yang baru, tidak harus dibebankan dan diberikan tindakan yang begitu drastik sebegini. Dan saya nak bandingkan dan bawakan di sini contoh di United Kingdom. Kerana di England, sememangnya bagi graduan-graduan, mereka terpaksa mendapatkan gaji. Mereka hanya dipinta membayar semula setelah mendapat gaji £21,000
ya, setahun ke atas. Dan gaji minima hanyalah pada 6.31 pound bagi satu jam. Boleh melibatkan bagi setahun 13,125 pound. Maksudnya dalam setahun, maksudnya gaji yang diterkenakan pembayaran semula itu mengambil kira gaji minima, mengambil kira kebolehan mereka mendapatkan gaji yang sebaik mungkin untuk menempa kehidupan yang berkualiti. Saya hanya pinta. Kerana persoalannya sekarang, sememangnya kementerian telah memperkenalkan sistem ujrah yang diluluskan oleh jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada 2008. Ini kita alu-alukan, maksudnya tak perlu membayar dengan kadar faedah yang tinggi. Tetapi persoalan pertama, adakah kementerian akan membaik pulih sistem ikut model seperti di United Kingdom supaya ada ya gaji minima yang dapati oleh para graduan yang memberikan kelayakan dan juga sebab-sebab peri kemanusiaan untuk mereka membayar kembali. Sekarang ini tidak ada had yang ditetapkan. Mungkin mereka hanya mendapat RM800 sebulan ataupun RM1,100. Jadi pada saya ini harus diambil kira bila mengambil kira bebanan lain yang termasuklah cukai GST yang akan diperkenalkan tahun depan. Khusus bagi sistem ujrah, pertanyaan saya mudah. Bagi pihak kementerian, adakah seseorang peminjam yang telah memohon penukaran kepada sistem ujrah untuk bayaran balik itu disenarai hitamkan sementara belum melunaskan bayaran? Ini saya mohon jelaskan. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, Tan Sri Pengerusi, maaf. Dua lagi isu. Satu, hanya program My Brain 15, di mana Belanjawan 2014 mengumumkan sebanyak RM110 juta untuk pembayaran yuran pengajian di peringkat pasca ijazah. Rungutan yang saya mahu bawakan di sini adalah tempoh pembiayaan pengajian hanyalah 18 bulan sahaja, walaupun terdahulunya dinyatakan tempoh pembiayaan 24 bulan. Kita harus faham bila dilaksanakan pelajar peringkat master, ijazah sarjana hanya dapat menghabiskan sesi pengajian selama 2 tahun, 4 semester. Jika dasar Kementerian Pendidikan hanya menetapkan 18 bulan sahaja, bagaimana yuran pengajian bagi baki semester seterusnya? Saya harap dapat dinilai dan diperbaiki. Terakhir, Tan Sri Pengerusi, tentunya isu pentaksiran berasaskan sekolah PBS di bawah operasi pendidikan butiran 020000, di mana walaupun terdahulunya ada hybrid program tersebut dilaksanakan peringkat 2004, setelah diumumkan pelan pembangunan pendidikan mula dilaksanakan di sekolah rendah pada tahun 2011 bagi peringkat UPSR. Sistem yang hanya berfungsi sekiranya ada talian internet kerana ia berfungsi secara online, dan komponen SPP PBS ini para gurunya terdiri daripada dua kategori, akademik dan bukan akademik. Kita harus faham, Tan Sri Pengerusi, pihak menteri pun menjawab, mengakui ada lebih kurang 400,000 para guru dibebankan dengan sistem yang tidak mesra kerana banyak data yang dimasukkan itu mengalami masalah akses dikala internet tidak jelas ataupun aksesnya. Kelemahan sistem ini adalah penggunaan sistem di mana datanya tidak boleh dibebankan mengikut masa-masa tertentu. Jadi akhirnya para guru bila cuba memasukkan keputusan para pelajar di waktu sekolah sedang berlangsung terpaksa menunggu selepas tengah malam, 2 pagi, 3 pagi untuk memastikan keputusan bagi setiap pelajar dilunaskan. Boleh, silakan Bukit Katil, harap cepat. Tan Sri Pengerusi tak bagi banyak masa. Ya, Mbak Bentai, saya ingin, terima kasih Tan Sri Pengerusi, saya ingin bangkitkan hal berkaitan dengan PBS atau pentaksiran bahasa sekolah. Saya fikir setuju tidak pendiri Mbak Pantai dengan gesaan daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia yang meminta Kementerian Pendidikan memansuhkan pelaksanaan ini dan dibuat dalam bentuk skala kecil dahulu, iaitu dalam bentuk pilot project sebelum memastikan diteruskan di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Dek Katil. Saya harap dapat dimasukkan poin beliau dalam perbahasan saya, Tan Sri Pengerusi. Kenapa? Kerana kita bercakap tentang Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia. Ia badan yang memantau rungutan dan juga maklum balas daripada para guru.
Sistem PBS ini dikatakan mengikut International Baccalaureate curriculum tersebut. Tapi kita harus faham, sebelum ini pihak Menteri Pendidikan, saya rasa bawah Tan Sri Muhyiddin ya, ketika itu mengumumkan satu program jawatankuasa mengkaji beban guru. Tetapi dalam sistem PBS yang diperkenalkan selepas jawatankuasa itu mulai dibentuk, menambah bebanan kerana apa? Kerana tidak ada para kerani yang membantu para guru dalam menaip dan memasukkan data-data bagi setiap band mengikut kemampuan pelajar. Jadi peringkat pelaksanaan saya pinta sangat-sangat kerana kita bercakap tentang bulan demi bulan. Lebih 6 bulan dilaksanakan dan akhirnya para guru dibebankan dengan kerja pengkeranian. Dan mereka bukanlah jadi tenaga pengajar yang seharusnya menjadi fokus kepada setiap guru. Dan saya nak bangkitkan bukan saja sistem PBS, ada juga sistem e-prestasi bagi menilai prestasi guru yang pada awalnya akan dikuatkuasakan pelaksanaan pada 2015 namun dipercepat pada tahun ini. Saya pinta ini akan menjadikan masalah pada banyak guru nak naik pangkatnya, nak mendapatkan sedikit pengiktirafan kerana akhirnya tidak ada jalan pelaksanaan yang jelas dimaklumkan oleh pihak kementerian di mana para guru sendiri, para pengetua sendiri dibebankan lagi tak cukup dengan PBS untuk e-prestasi dengan laporan-laporan yang harus disiapkan, kursus-kursus yang harus mereka hadiri. Sedangkan kalau saya sebagai produk sekolah kebangsaan dan anak saya juga yang akan saya daftar di sekolah kebangsaan, kita mahu para guru yang berkualiti mengajar anak-anak kita. Kebanyakan guru, Tan Sri Pengerusi, tak hadir kelas. Kenapa? Dia sibuk, kena hadir kursus di bawah kementerian. Jadi saya pinta sangat-sangat. Kenapa? Akhirnya isu pendidikan ini tidak ada perbezaan politik. Saya minta kalau program ini kementerian tidak boleh lengahkan lagi, kalau benar tidak dapat diperbaiki, pohonlah, carilah satu program, buatlah kaji sedidik terlebih dahulu sebelum kita teruskan. Terima kasih Tan Sri Mursi. Sila, Tenom. Terima kasih. Tenom. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh maksud bekalan bagi 41 butiran 10000 berkenaan dengan IPTA. Yang mana saya lihat pada peruntukan yang telah dianggarkan pada tahun hadapan sebanyak 7.31 bilion berbanding pada tahun yang lalu sebanyak 7.28 bilion. Dan Datuk Pengerusi, dan saya ingin membangkitkan butiran tersebut dengan mengutarakan beberapa isu yang berkaitan dengan hal ehwal mahasiswa di institusi pengajian tinggi IPTA. Dan kita tahu bahawa di negara kita mempunyai lebih kurang 20 IPTA di seluruh negara dan seperti diketahui setiap universiti mempunyai pendapatan sendiri yang dijana menerusi pelbagai bentuk peruntukan, bayaran yuran, siwaan dan juga sebagainya. Peruntukan kerajaan lebih memfokuskan kepada pembangunan di universiti seperti pembinaan bangunan dan juga sebagainya. Dan Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh beberapa isu yang perlu diambil perhatian oleh pihak kementerian, iaitu yang pertama berkenaan dengan perkhidmatan Wi-Fi dengan perkhidmatan kitaran bas kitaran kampus dan juga hostel ataupun penginapan mahasiswa. Seperti yang kita sedia maklum, perkhidmatan Wi-Fi atau jalur lebar adalah sangat penting bagi mahasiswa, bukan sahaja dalam aspek pembelajaran, tugasan, sosial, malahan juga dalam aspek pra-pembelajaran seperti penyusunan jadual kelas kerana kebanyakan urusan dilakukan dalam bentuk online. Masalah penting, masalah paling utama dalam isu ini adalah berkenaan dengan capaian internet yang saya lihat terlalu perlahan dan kebanyakan pihak universiti mengenakan yuran penggunaan internet kepada mahasiswa dan ada setengah universiti yang mengenakan yuran yang agak tinggi. Tetapi capaian internet yang bermasalah dan terlalu perlahan tidak setimpal dengan bayaran yuran yang dikenakan. Ini menjadi masalah bagi mahasiswa terutamanya bagi mencari maklumat yang berkaitan dengan tugasan. Kapasiti penggunaan internet juga pada kadar yang minimal. Apabila terlalu ramai menggunakan internet pada masa yang sama, capaian menjadi sangat perlahan
Bayangkan ribuan mahasiswa cuba melayari laman yang sama pada masa yang sama, hasilnya hanya menyebabkan kata-kata negatif yang dilemparkan disebabkan kegagalan melayari akibat capaian yang perlahan. Justru kelajuan dan kapasiti penggunaan internet perlu ditingkatkan di sekitar kampus. Disebab itu juga ada di kalangan mahasiswa juga mengambil inisiatif dengan melanggan data internet broadband melalui penyediaan komunikasi, telekomunikasi, tetapi ianya membebankan pula kepada mereka kerana terpaksa menanggung bayaran yang agak mahal. Tidak semua pelajar mampu menggunakan, tetapi apabila terpaksa berhadapan dengan masalah ini, mereka terpaksa mencari inisiatif lain bagi mengatasinya. Dan dalam masa yang sama juga, Datuk Tan Sri Pengerusi, ada juga segelintir mahasiswa yang bersikap mementingkan diri sendiri. Sudahlah capaian internet perlahan, ada pula yang menggunakan booster. Booster bagi menarik talian internet menyebabkan semakin ramai tidak dapat menggunakan internet disebabkan tiada capaian. Mereka ini merupakan antara musuh dalam selimut yang perlu dikenal pasti dan perlu diambil tindakan disebabkan sikap mereka yang tidak beretika dan menyusahkan pada masa mahasiswa yang lain. Kesannya akan timbul pula isu lain, kami membayar yuran yang sama tetapi kami tidak dapat menikmati kemudahan pada tahap yang sama dan lebih baik. Justru itu, Tan Sri Pengerusi, saya ingin cadangkan kepada pihak kementerian supaya mewujudkan free wifi kepada mahasiswa-mahasiswa ini dengan kapasiti dan juga kelajuan yang tinggi kepada semua mahasiswa IPTA di bawah pihak kementerian. Yang bermat, supaya... bermat, berhenti dulu situ yang bermat, ada perkara yang saya ingin umumkan. Yang bermat, sukacita dimaklumkan bahwa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini, delegasi daripada Commonwealth Parliamentary Association United Kingdom dan anggota seramai 6 orang yang diketuai oleh Yang Berhormat Honorable Ian Lindell Gringer. Kepada Yang Berhormat Ian Lindell dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia. Sila, teruskan. Terima kasih Tuan Sri Yang Diputua. Tenam. Ya. Oh, boleh. Sikit ya. Boleh. Boleh. Jangan lama ya. Ya. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi dan terima kasih Tenam. Cuma bila saya mendengar penjelasan daripada Tenam tadi bercakap tentang soal infrastruktur ataupun teknikal tentang universiti, saya ingin minta pandangan Tenam. Maka Tenam bersetuju bahawa sesuatu yang drastik perlu dilakukan untuk memastikan agar universiti-universiti awam ini paling tidak pun berada pada ranking yang terbaik di dunia. Misalnya, kita lihat paling tidak pun Universiti Malaya lah. Kalau kita lihat negara jiran macam NUS, National University of Singapore, sekarang ini berada pada ranking yang ke-24. Dan Nanyang Polytechnical University yang sekarang ini berada pada tangga yang ke-41. Tetapi Universiti Malaya misalnya, tidak berada dalam ranking yang dalam 50 pula. Maksudnya, selain daripada perkara infrastruktur dan fizikal yang Mohd Tanam bangkitkan, apakah sesuatu yang lebih penting perlu dilakukan oleh kementerian bagi memastikan paling tidak universiti-universiti yang kita tahu sekian lama ini berada pada dalam penarafan yang terbaik bagi memastikan kita tidak malu di mata dunia. Sekian, terima kasih. Ya, saya setuju. Dik Katil, selain pada untuk soal-soal pembangunan fizikal, pembangunan-pembangunan yang lain juga perlu untuk apa ni, universiti-universiti kita yang ada di negara kita. Jadi saya ingin sambung balik perbahasan saya, Datuk Pengerusi, yang mana saya kira pihak mencadangkan kepada pihak kementerian supaya mewujudkan free wifi dengan kapasiti dan kelajuan yang tinggi kepada semua IPTA di bawah kementerian supaya mahasiswa tidak mengalami masalah di dalam capaian internet bagi tujuan pembelajaran. Sebagai timbal balik dan inisiatif lain, sekat laman web yang tidak perlu supaya mahasiswa dapat menumpukan perhatian dan pencarian maklumat sahaja. Ia mungkin akan menelan kos yang agak tinggi tetapi akan memberi kesan yang positif dalam masa jangka yang panjang. Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh isu yang berkenaan dengan sedikit isu bas sekitaran kampus ini. Ya. Di setiap universiti mempunyai bas sekitaran kampus sendiri yang berfungsi memudahkan pergerakan mahasiswa untuk ke kampus dan juga kolej pengajian. Isu yang timbul, Datuk Pengerusi, daripada perkhidmatan kitaran bas kitaran kampus adalah jadual perjalanan bas yang tidak mengikut jadual dan kekerapan perjalanan bas.
Walaupun terdapat jadual bas disediakan, tetapi tidak semua bas kitaran mengikuti jadual tersebut. Sebaliknya, pergerakan bas bergantung kepada kuantiti pelajar yang menaiki bas. Jika bas belum penuh, maka tidak bergeraklah bas itu, sehinggalah ia penuh walaupun sepatutnya ia sudah bergerak mengikut jadual yang tersedia. Ini memberikan masalah kepada mahasiswa terutama yang tinggal jauh dari kolej pengajian dan bergantung sepenuhnya kepada perkhidmatan bas sekitaran kampus. Terpaksa menunggu lama di dalam bas, tetapi bas tidak akan bergerak sehingga penuh. Apabila lewat tiba ke kelas, dimarahi oleh pensyarah. Justru diharap pihak kementerian dapat memantau setiap universiti supaya universiti dapat memastikan penyediaan perkhidmatan bas mematuhi jadual dan kekerapan bas serta menambah keperluan pengangkutan bas dengan berpandu araskan kepada jumlah mahasiswa yang menggunakan perkhidmatan ini. Sebagai cadangan, Datuk Tan Sri Pengerusi, pihak universiti dengan pemantauan pihak kementerian dapat menyediakan bas mini bagi membantu penyediaan bas sekitaran kampus daripada mengalami kerugian jika hanya membawa beberapa pelajar pada bukan waktu puncak. Manakala pada waktu puncak, lebih banyak bas disediakan dan dengan lebih kekerapan perkhidmatan. Kebiasaannya kekurangan bas pada waktu puncak inilah yang menimbulkan rasa tidak puas hati kepada mahasiswa kerana terpaksa berasak-asak dan berebut-rebut untuk menaiki bas. Namun begitu, masalah ini bukan hanya disediakan oleh jadual bas, sebaliknya juga berpunca dari sikap mahasiswa itu sendiri yang sepatutnya mempunyai kesedaran dan juga kepekaan tentang disiplin diri. Dan isu yang terakhir, Tan Sri Pengerusi, saya ingin bangkit berkenaan dengan hostel ataupun kediaman, kolej kediaman mahasiswa. Kebanyakan IPT menjadikan hostel bagi pelajar sama dalam kawasan kampus ataupun di luar kampus. Dan bagi perkhidmatan ini, yuran juga dikenakan kepada mahasiswa yang menyewa di hostel yang disediakan. Isu yang timbul, Tan Sri Pengerusi, adalah apabila ada mahasiswa yang terpaksa menyewa di luar sebab hostel disediakan tidak mampu menampung kapasiti mahasiswa yang semakin meningkat saban tahun. Malah ada kes di mana mahasiswa senior terpaksa ditendang keluar dari hostel disebabkan enrolment pelajar baru yang terlalu ramai dan memberi keutamaan kepada mahasiswa baru. Ini menyebabkan mereka terpaksa mencari sewa rumah di luar kampus dan menyewa bersama dengan orang luar bukan pelajar. Sekaligus menyebabkan mereka terpaksa menanggung bebanan kewangan yang lebih tinggi kerana kebiasaannya kos sewaan yang dibayar adalah sama dengan kos sewa oleh bukan pelajar, lebih mahal daripada yuran hostel. Ditambah pula mereka tidak dapat menikmati kemudahan lain yang disediakan oleh universiti disebabkan tinggal jauh dari universiti. Ada juga mahasiswa yang terpaksa menyewa beramai-ramai dalam satu bilik atau rumah. Ini menimbulkan suasana yang tidak kondusif, terutama apabila melibatkan pembelajaran mereka. Jadi saya mencadangkan supaya IPTA di bawah kawal selia dan pemantauan kementerian mewujudkan dan juga memperluaskan perumahan rumah mampu sewa di sekitar kawasan universiti bagi memudahkan dan meringankan para pelajar yang mana saya nyatakan tadi. Dan juga pihak kementerian juga perlu memberi tumpuan dan memastikan universiti tidak mengenakan yuran yang terlalu tinggi untuk membebankan pelajar. Berapa sangatlah baki pinjaman PTPTN yang tinggal jika yuran serba seribu sudah cukup membebankan pelajar. Justru dalam peruntukan bajet yang diberikan kepada universiti, saya harap pihak kementerian dapat melaksanakan pemantauan yang berkesan kepada setiap IPTA supaya isu-isu yang timbul ini dapat diatasi dengan atau dapat ditambah baik. Terima kasih, Tan Sri ini. Sudah. Pada bentar. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Saya memulakan bahas di peringkat jawatankuasa dengan merujuk kepada butiran utama 04000 di bawah pembangunan profesionalism yang menyentuh secara khusus 040200. Ini berkaitan dengan profesionalism guru. Now, kita sedia-sedia maklum bahawa guru adalah merupakan epic center kepada pendidikan dalam negara ini. Kalau tidak ada guru yang cemerlang, tidak ada guru yang berfungsi, maka sudah tentulah sistem pendidikan itu akan jadi tersasar daripada objektif yang telah digariskan.
Saya ingin merujuk kepada IPG, Institut Pendidikan Guru, yang ini di negara kita hampir 27 dan satu universiti yang khusus tentang pendidikan yang kita sedia maklum, iaitu UPSI. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian supaya proses melahirkan guru ini pada awalnya perlu dilihat sebagai satu sumbangan yang besar kepada negara, dan dia tidak boleh dilihat sebagai melahirkan robot-robot. Apabila yang kita lahirkan adalah robot, maka yang dia lahirkan juga adalah robot. Nah, di sinilah saya tengok antara beberapa pengistilahan yang perlu diberikan pembaik pulih ataupun baik tambah. Antara lainnya, kita menggunakan istilah guru pelatih, pelatih guru. So itu sendiri satu konotasi yang agak meletakkan guru itu dalam satu tahap yang macam sekolah lah, macam di peringkat sekolah gitu. Sedangkan mereka sudah lalui dan mereka sedang melalui satu proses besar, dan sudah tentu konotasi itu sendiri dan cara bagaimana kita menguruskan mereka di peringkat IPG ini juga perlu dipertingkatkan dan melayan mereka seperti mahasiswa, bukan seperti pelatih yang kita apa ni PLKN ke. Mereka adalah guru-guru. Yang lebih penting ialah bagaimanakah mereka nak didedahkan dengan pendedahan intelek supaya mereka dapat menjalankan tugas bukan hanya sebagai guru tetapi memiliki satu daya intelektual yang tinggi dan juga mempunyai satu keupayaan untuk membetuli dasar-dasar pendidikan yang ada. Sepanjang saya duduk di dalam dewan ini, selalunya kita melihat bahawa semua dasar-dasar itu dibuat top down. Sedangkan mereka adalah stakeholder, kerana mereka lah yang akan menjayakan program-program dan dasar-dasar yang diperkenalkan. Saya bagi contoh sahabat daripada pantai, dan mungkin ramai lagi akan berbicara tentang prestasi apa ini berasaskan sekolah, pun juga adalah satu masalah yang tidak melalui proses di mana akhirnya bottom line dia ialah guru sendiri yang akan jadi pelaksana dan dia tidak di-involve, dia tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Maka akhirnya segala dasar yang dengan niat baik kerajaan itu nak dibuat tapi tidak mendapat satu bottom up punya proses. Dan di situ saya rasa guru-guru juga perlu terlibat dalam advokasi dasar-dasar pendidikan. Tidak hanya kerajaan tetapi guru perlu ada satu pandangan dia, kerana dia yang on the ground, dia yang melaksanakan. The last thing yang kita tidak mahu berlaku dengan izin Tan Sri Pengerusi ialah datang menteri baru, buat keluar satu dasar baru. Datang menteri baru, buat keluar satu dasar baru. Adakah dasar pendidikan itu satu political campaign untuk menteri itu? Ataukah dasar pendidikan itu ditanggap secara serius dan perlu melihat across kepentingan diri ataupun politik kepada kepentingan nasional? Jadi saya melihat guru-guru perlu menjadi advocator yang akan menentukan dasar, selain daripada kerajaan yang mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Dan perlu ada di sana satu hubung saling antara guru dan juga apa itu melahirkan proses guru dengan kerajaan, supaya dasar yang nak dibuat itu adalah dasar yang konsisten dan dasar yang penting adalah mencapai matlamat pendidikan negara. Dulu ada pengajian bahasa Inggeris, timbul masalah. Kemudian nak tukar balik, nak apa buang itu. Kemudian sekarang ni timbul pula nak ni lulus English dan sebagainya. So perkara-perkara ini menimbulkan satu kekeresahan di kalangan stakeholder yang duduk di bawah melaksanakan tugas-tugas. Saya nak ambil satu contoh, apabila guru-guru ini tidak ada satu independent dalam melaksanakan tugas dia, akan berlaku di sana pihak orang-orang politik menggunakan guru-guru ini untuk dia punya kepentingan, tak kira mana-mana pihak lah, ya, pembangkang baik ataupun kerajaan. Dan saya nak merakamkan di dalam parlimen ini apa yang berlaku, dan saya kira mungkin sahabat-sahabat lain juga mengalami masalah yang sama. Ada premis-premis sekolah, ya, tolong catit menteri, ya,
ada premis-premis sekolah yang menjadikan tempat untuk diadakan mesyuarat parti politik. Dan ini amat memalukan. Sepanjang kita duduk di Dewan, Menteri selalu sebut, sekolah itu dia bebas. Dia tidak ada kaitan politik. Dia hanya melaksanakan dasar dan ditegur beberapa kali. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini di Parit Bunta, pada 19 Oktober 2013, 8.30 pagi, berlangsung mesyuarat bahagian UMNO di premis sekolah. Bukan ini bukan program PIBG dengan wakil rakyat ataupun penyelaras, tak. Ini program parti politik. Dan apabila kita tanya, orang yang menjadi penganjur itu menyatakan kita tak ada tempat nak buat sebab ada pemilihan. Perlu dewan. Ya? Jadi saya rasa itu bukan alasan. Dan saya nak minta, tolong catat kementerian, guru besar macam mana boleh bagi ruang? Ya, guru besar mana yang boleh bagi ruang? Satu mesyuarat bahagian dibuat dalam premis sekolah. Ini bukan joke. Ini satu yang serius. Saya minta macam mana guru besar itu boleh mengizinkan satu mesyuarat dibuat. Ya, dan bukan takat itu, dibuat gambar besar pula tunjuk di dewan, di dataran Mahathir Sekolah Seri Perak, Sekolah Menengah Seri Perak. Saya minta buat, kalaulah guru besar ini buat di atas tekanan, maka Jabatan Pendidikan Daerah perlu tengok tekanan siapa yang dia buat ini, arahan siapa yang dia buat ini. Karena kalau guru itu betul-betul profesional, dia akan bagi dasar kerajaan bahawa parti politik tidak boleh guna premis sekolah, dan dia kena stand firm dengan keputusan dia. Ini baru seorang guru besar yang profesional. Tapi kalau pengetua, ya, ada parti politik bahagian boleh tekan dia supaya buat majlis mesyuarat perhubungan atau mesyuarat bahagian, saya tak tahu jenis guru besar apa ini. Ada kalanya kadang-kadang guru besar takut kepada tukang kebun. Kerana apa? Tukang kebun ni dia ni orang kuat UMNO. So bagi saya ini satu penghinaan kepada profesionalism. Dan saya bercakap tak kiralah parti politik mana. Saya sedang bercakap dengan pembangunan apa? Saya ingat minta catat dan saya nak minta penjelasan bagaimana guru itu bisa ataupun guru itu boleh bagi ruang untuk satu mesyuarat hubung penim mesyuarat bahagian UMNO. Saya beralih kepada butiran 02000-02500 yang operasi pendidikan pengajian tinggi. Ini second point saya yang terakhir pengurusi, Tan Sri Pengurusi, iaitu tentang laporan Bank Dunia tahun 2007. Laporan Bank Dunia tahun 2007 dalam satu finding dia, Malaysia and the Knowledge Economy Building a World-Class Higher Education System, telah melaporkan bahawa berlaku di sana satu perkara, iaitu masalah graduan melebihi kehendak pasaran. Graduan melebihi kehendak pasaran. Laporan ini dibuat pada tahun 2007. Ya, mungkin sekarang sudah ada perubahan, saya minta penjelasan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah, pada masa kita berbicara tentang isu unemployment, pengangguran, banyak faktor yang kita telah sebut di sini. Antaranya ialah soal yang menyumbang kepada itu ialah banjiran pekerja berkemahiran tinggi dari luar yang datang, ya, dan begitu juga sektor-sektor tertentu, ya, industri lebih suka ambil pendatang dari luar untuk bekerja kerana gaji yang lebih rendah. Itu saya tidak mahu sentuh. Saya mahu fokus kepada tanggungjawab pendidikan. Ya. Walaupun secara menyeluruh, pengangguran di negara kita tidaklah tinggi. Seperti yang dicatat, 3.3%. Tapi apabila kita zoom, apabila kita fokus kepada golongan muda, orang yang keluar daripada universiti, maka di sana kita dapati yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di Asia, iaitu 10.3%.
di kalangan para graduan yang tidak dapat kerja, maksudnya daripada sektor orang muda. Di Thailand hanya 2.8, di Singapura 6.7. Malaysia mencatatkan graduan yang keluar tak ada kerja di antara bukan graduan lah, sektor orang muda yang keluar tidak ada kerja di antara 10.3%. Satu lagi masalah yang memantulkan masalah pendidikan kita, it's a reflection. Kita bercakap tentang pengangguran, apa masalah dia. So, isu dia ialah kita tengok semua aspek. Dan salah satu aspeknya ialah sistem pendidikan kita, di mana underemployment. Underemployment ni maknanya tidak sesuai dengan kelayakan. Ya, sijil dia tidak sesuai dengan kelayakan kerja dia, tinggi, iaitu 15.1%. Ini sudah tentu timbul macam mana boleh jadi mismatching di dalam memenuhi kehendak pasaran. Dan ini ada kena-mengena dengan sistem pendidikan. Ada pula yang tinggi lagi, iaitu kelompok yang ada ijazah tapi dia bekerja dalam sektor yang tak perlu ijazah. Maknanya tak ada kerja lah. Dia mengisi sektor yang tak perlu ijazah dan bilangan mereka ialah 21%. Now, kenapa saya bawa mai statistik ini? Kerana dia mesti ada masalah di situ tentang sistem pendidikan. Dan saya mengandaikan ya, salah satu daripada faktornya ialah puncanya ialah pertumbuhan IPTS yang tidak melihat kepada keperluan pasaran tetapi hanya melihat kepada orientasi keuntungan semata-mata. Dan saya ada fakta untuk menyebut demikian. 478 IPTS yang ada di negara kita, 37 universiti swasta, 20 college university, 7 cawangan dari luar negara yang buka cawangan di Malaysia, dan college swasta, bertaraf college swasta 414. Apa masalah dia, kementerian? Dan saya rasa pegawai-pegawai pun ada di belakang sana, boleh catat. Saya melihat dari sudut pertumbuhan yang tidak normal ini, dari sudut, siapa tu? Saya sedang berucap ni, kalau nak sila bangun. Tak ada? Okey, terima kasih Lenggong. Sahabat saya, terima kasih Lenggong. Okey, sabarlah, nanti ada orang boleh cakap lah. Okey, pertama ialah staff akademik di IPTS. Ya, kerana dia berkembang secara tidak normal, maka dia tak boleh mengisi perkembangan itu. Berlaku staff akademik yang ajar di dalam IPTS, kita tengok 50% hanya memiliki sarjana muda sahaja. 50% yang mengajar di IPTS ini ialah daripada mereka yang memiliki sarjana muda. Adapun nisbah pelajar dari sudut seorang pelajar dengan pensyarah yang ada PhD ialah kadar dia ialah 221 pelajar nisbah dengan seorang PhD. So ini satu yang agak ganjil kerana kita bercakap tentang kualiti dan juga matlamat IPTS itu sendiri. Adapun nisbah pelajar dengan fakulti ialah 21 pelajar kepada satu fakulti, yang mana ia jauh daripada standard world class, di mana Oxford iaitu 5 nisbah 1 dan Harvard 7 nisbah 1. Jadi soalan saya ataupun pandangan saya melihat dalam soal IPTS ini, sejauh manakah kementerian memastikan kadar perkembangan tidak normal IPTS ini dikembalikan kepada tracknya yang asal, jalurnya yang asal, di mana di dalam laporan ni ada menyebut bahawa 40 IPTS telah diambil tindakan. Dan saya nak tahu nama-nama IPTS itu kerana saya khawatir ada di kalangan ibu bapa yang hantar anak-anak ke IPTS ini kerana tidak ada ruang di IPTA, lalu mereka keluar tak ada kerja. Kerana IPTS ini hanya pentingkan kursus tetapi tidak pentingkan kebolehupayaan melahirkan orang yang memenuhi kehendak pasaran. Kalau kita tidak kawal yang ini, saya khawatir dia akan melibatkan ibu bapa yang tidak ada pilihan, menghantar anak-anak terpaksa bayar PTPTN balik, yang untung IPTS kerana mereka tidak bertanggungjawab atas pasaran kerja di luar. Tanggungjawab mereka akan dapat habuan daripada PTPTN itu, dan yang akan membayar kos itu ialah anak-anak kita. Itu
Boleh, sila. Terima kasih Tan Sri Pengerusi, terima kasih rakan saya Pek Buntar. Saya nak tanya juga pada adakah Pek Buntar setuju dengan saya, bukan saja IPTS, malahan ada juga IPTA yang menawarkan kursus-kursus yang akhirnya didapati kursus itu tidak diiktiraf oleh badan-badan profesional. Sebagai contoh, USIM menawarkan menawarkan kuliah undang-undang. Tetapi saya dipahamkan sehingga kini pelajar-pelajar yang mengikuti jurusan undang-undang di USIM tidak boleh diterima sebagai peguam kerana tidak diiktiraf oleh majlis peguam. Jadi pertama, dan juga Universiti Malaysia Kelantan, tak ada saya, ada juga kursus-kursus yang ditawarkan yang tidak diiktiraf juga. Jadi saya mohon penjelasan daripada Pek Buntar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya masukkan itu sebagai sebahagian daripada ucapan saya, dan akhirnya saya ingin minta penjelasan. Pada tahun 2011, Pekan selaku Perdana Menteri telah mengumumkan SLIM, Sistem Latihan Satu Malaysia, yang memakan belanja 500 juta. Kenyataan bahawa wujudnya SLIM itu sendiri adalah sebagai satu refleksi kepada kegagalan IPT dan IPTS kita kerana terpaksa retrain balik. Dan saya nak tahu 500 juta yang dibelanjakan itu sejauh manakah berjayanya kita melokasikan semula graduan-graduan dalam pasaran kerja. Kalau tidak, 500 juta itu yang akan untung hanyalah pihak yang mengendalikan kursus-kursus dan latihan saja, tetapi akhirnya ia tidak kembali kepada kepentingan rakyat. Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, sekian dahulu. Saya harap kementerian dapat ambil cerita. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi. Saya ingin membahas beberapa isu, iaitu satu berhubung dengan pengukuhan operasi pendidikan, pendidikan dan pembangunan, dan juga institusi pengajian tinggi awam. Saya ingin bertanya kepada kementerian, sebab pelaksanaan sistem PBS telah mendatangkan banyak masalah kepada guru-guru khususnya dan juga pelajar-pelajar. Di mana PBS ini diselaraskan oleh kementerian konon-kononnya untuk memperkukuhkan sistem pendidikan yang sedia ada. Tetapi di sebalik pelaksanaan sistem PBS ini ataupun pentafsiran berasaskan sekolah ini, saya melihat bahawa saya menerima lebih kurang 35 aduan daripada guru-guru daripada seluruh negara berhubung dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, iaitu banyak implikasi yang perlu dilalui. Pertama, implikasi pertama iaitu di mana mula diperkenalkan pada tahun 2011 untuk murid darjah 1 dan tahun 2012 untuk murid tingkatan 1. Berasaskan PIPP, Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 dan 2009, tujuan konon PBS ini ialah untuk melahirkan modal insan yang holistik. Saya tidak nampak sejauh mana holistik dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan yang diinspirasikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kategori akademik iaitu pentafsiran sekolah PS, pentafsiran pusat. Kategori bukan akademik terdiri daripada pentafsiran psikometrik, pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Saya melihat bahawa implikasinya, Tan Sri, iaitu masalah capaian internet sangat lemah, khususnya di pendalaman. Ini tidak dipikir oleh mereka-mereka yang ingin melaksanakan sistem ini. Dan akhirnya, murid-murid di luar bandar itu akan ketinggalan. Dan guru-guru berhadapan dengan masalah. Saya harap Timbalan Menteri dapat mengambil perhatian yang jelas. Ramai yang ingin penjelasan yang sebenarnya. Kedua, penyediaan evidence, instrumen pentafsiran, masalah penyediaan bahan bukti,
atau instrumen bagi ujian PBS itu sendiri. Bayangkan jika satu subjek ada 30 tajuk. Mat, nak tanya tadi pasal PBS. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya tarik apa yang tadi yang berhormat Kinabatangan ada menyatakan mengenai bebanan guru, kekangan wifi ataupun internet. Yang berhormat, setuju tak dengan saya? Sebab apabila dia tak boleh nak key in waktu siang hari, dia mengambil masa. Sometimes, kadang-kadang dia ambil masa tu waktu malam sampai pukul 2 malam, 2 pagi untuk dia key in dengan izin menyiapkan data tersebut. Lepas tu setengah jalan bila dah key in, kadang-kadang dia tertutup, dia kena key in semula. Jadi sedikit sebanyak ini boleh merenggangkan hubungan antara suami dengan isteri. Betul. Itu kekeluargaan. Jadinya itu emosi seorang guru juga akan terganggu disebabkan perkara ini. Bagaimana pendapat yang memang? Itulah Farid suruh saya berdiri membahas akta ini sebab banyak yang diganggu emosi, Tan Sri. Emosi kekeluargaan. Kena batangkan sikit. Boleh? Bagi. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Kena Batangan. Yang Parit Sulung tadi saya pun kongsilah. Kadang-kadang proses key in like apa suami isteri pun terjejas juga. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Kena Batangan. Tadi Yang Berhormat sebut masalah yang dihadapi untuk melaksanakan PBS ini antaranya ialah prasarana yang tidak tidak sepadan dengan program yang nak laksanakan. Setuju dengan saya bahawa boleh jadi yang berlaku begini kerana pembekal ataupun supplier kepada instrumen-instrumen ini ataupun program-program internet yang dibekalkan kepada Kementerian Pendidikan ini mungkin dibekal oleh mereka yang tidak berkepakaran tinggi. Syarikat yang bagi servis atau supply itu, mereka ini tidak mempunyai kemampuan sama ada bentuk programnya ataupun instrumen yang diberikan. Setuju atau tidak? Ya, saya tidak boleh mengatakan tidak setuju. Kemungkinan dia memang ada. Sebab yang merancangkan program ini, yang saya tahu sudah bersarah. Jadi apabila ditanya kenapa program begini, dia kata saya tidak tahu. Sebab yang mula-mula melaksanakan menyelaras program ini sudah bersara, dia kata. Itu masalah. Sudah bersara. Jadi yang lain tidak tahu, tidak bertanggungjawab. Jadi selain daripada gangguan-gangguan emosi tersebut, memang guru-guru terjejas, Datu yang Tan Sri Pengerusi. Bayangkan jika satu subjek ada 30 tajuk, bermakna setiap satu tajuk mesti ada 6 evidence. Dan untuk 6 band, bermakna 36 helai kertas diguna untuk kesemua 6 band bagi setiap tajuk. 30 bermakna 1,080 keping helai kertas diperlukan bagi setiap pelajar. Jika di dalam sebuah kelas ada 40 pelajar, bermakna setiap kelas memerlukan 43,200 helai kertas diperlukan. Jika ada 2 atau 3 kelas setiap tingkatan, maka 43,200 kali 2 kali 3, Tan Sri. Saya punya kalkulator pun sudah bingung, Tan Sri. Jadi fikirkanlah, Ibu Ahmad, berapa kos kertas yang perlu digunapakai dengan pelaksanaan sistem baru ini. Antara band-band dia, saya tengok, saya pun sebetulnya malas mau tegur kementerian ini. Sebab kalau saya tegur, ada yang kecil hati. Tetapi untuk kepentingan rakyat, saya kena tegur jugalah. Kita ini bukan macam pembangkang, bukan semualah. Macam Kota Baru dia okey. Tapi macam Sepang dia tidak okey. Dia punya band 6, Tan Sri.
Nombor 6, tahap 6, tahu, paham dan boleh buat dengan beradab apa ini mitahil. Tahap 5, tahu, paham dan boleh buat dengan beradab terpuji. 4, tahu, paham dan boleh buat dengan beradab. 3, tahu, paham dan boleh buat. 2, tahu dan paham. Tahap 1, tahu ya. Dan tak paham-paham ada tak? Yang tak paham-paham macam mana Tan Sri? Akhirnya tercicirlah dia. Jadi masalahnya yang timbul, memang betul kata rakan-rakan saya tadi, guru-guru kena apa ini berhadapan dengan komputer lebih kurang 6 jam untuk menyiapkan kerja. Besok dia tidur jam 4 pagi, kena bangun jam 6 pagi, kena pergi kelas. Dalam kelas dia punya mood sudah berbeda. Pertama tidak cukup tidur, kedua kian suami istri sudah berenggang. Macam mana nak ada tumpuan dengan pelajar? Jadi ini masalah. Akhirnya dia akan kategorikan murid semua di tahap 3. Dan dia kena buat laporan pula. Setiap satu murid dia akan nilai laporan demi laporan. Jadi saya tidak nampak Timbalan Menteri, sistem PBS ini baik untuk keperluan negara kita. Pertama prasarana seperti Kota Baru Bangkit tadi. Boleh Batu Pat mencela? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan Kinabatangan. Saya kali berapa bulan ada dalam parlimen ini. Inilah kali pertama saya kena iktiraf Kinabatangan buat kerja cukup bercermat, ya. Thorough research on PBS, ya. Jadi kita ucap tahniah kepada beliau. Dan saya nak tambah Datuk Seri, saya nak minta pandangan daripada Kinabatangan. Bukan saja yang disebutkan tadi masalah PBS, masalah storage of information, ya. Bila maklumat-maklumat tentang murid-murid tadi disimpan, akhirnya tak cukup tempat nak disimpan. Kemudian bila maklumat mahu diminta dari kementerian, dari pusat, ya, yang dah dihantar tadi sampai pukul 3, pukul 4 pagi hantar maklumat, ya, itu bila nak maklumat kementerian minta pula dari sekolah lagi, ya. Jadi kalau kita lihat-lihat, hampir seluruh perbincangan menyebutkan tentang PBS ni, ya, dia tidak mempunyai persiapan yang lengkap untuk melaksanakannya. Kaedah mengajar masih serupa, penafsirannya berbeza, ya. Saya jadi cikgu sejak tahun 1967 sampai 1997, ya. Jadi kalau bagaimana kalau Kinabatangan, kalau saya cadangkan, Kinabatangan mencadangkan, kalau kami mencadangkan nanti dikata pembangkang mencadangkan, biar Kinabatangan, Kinabatangan saya menangguhkan, ya, program ini, ya, supaya tidak akhirnya mencacah berbuahkan pendidikan kita. Terima kasih Yang Berhormat. Sebetulnya saya akan sampai ke situ. Sebab itu saya melihat pertama di luar bandar tidak ada cukup apa ini prasarana untuk internet. Kemudian guru-guru ini pula bertanggungjawab dengan penyelia dia. Kalau tidak ada laporan dimarah. Macam mana mau lapor? Komputer stuck, tak boleh key in. Jadi saya dengan ikhlaslah mencadangkan pelaksanaan ini. Kalau boleh tangguhkanlah dulu. Sebab kita belum lagi menuju sampai ke tahap yang begitu. Lain-lain negara pun sebetulnya tidak ada sistem yang sebegini. Masih Kinabatangan. Datuk Tan Sri Pengerusi, kalau dibahaskan tadi tentang isu sekolah kerajaan bermasalah dari sudut untuk masukkan data dalam PBS, bagaimana pula dengan sekolah agama rakyat yang lagilah bermasalah dari sudut capaian internetnya untuk mengisi maklumat tersebut? Nah, ini yang saya tengok banyak aduan juga, kerana sekolah agama rakyat atau sekolah persendirian yang memang mempunyai masalah yang besar dalam proses umpama ini, maka saya sangat setuju kalau sekiranya Kinabatangan bangkitkan atau buat cadangan ditangguhkan PBS ini. Terima kasih. Ya, memang Kuala Nerus, memang sebetulnya saya ikhlas mencadangkan kepada kementerian. Rakan-rakan saya pun di Barisan Nasional pun menyuarakan yang sama, Tan Sri.
supaya program ini dapat dinilai. Sebab tidak ada manfaatnya. Tujuan kita untuk melahirkan modal insan yang memahami akan erti hidup dan kehidupan. Bukan modal insan yang dibebankan dengan perkara-perkara yang baru yang tidak ada manfaat langsung. Saya cukup hairan kenapa kementerian boleh menerima sistem yang sebegini tanpa duduk, menilai, meneliti. Kita sebagai orang yang diberi amanah seharusnya meneliti dulu, Tan Sri, mana perkara yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini bukan soal politik sebetulnya. Ini soal kepentingan orang ramai, kepentingan anak-anak kita, anak bangsa kita, iaitu sistem yang ada ini betul-betul banyak mendatangkan masalah. Terlalu banyak masa dihabiskan untuk PBS sehingga proses pembelajaran dan pengajaran P dan terus lain, masalah pengurusan fail, ibaran terlalu banyak, dan masalah penyimpinan fail, masalah lagi mencetak instrumen, banyak mesin cetak rosak. Kena marah lagi, kenapa tidak dicetak? Apa macam mau dicetak? Genset mati. Ini tidak dipikir. Jadi semua ini masalah. Jadi kalau saya yang berhormat Timbalan Menteri, bawalah balik kepada kementerian. Dan kita semua wakil rakyat bersetuju perkara ini ditangguhkan sebab tidak ada manfaat dia langsung. Tidak ada kebaikan untuk pelajar-pelajar kita, terutama sekali di luar bandar, termasuk sekolah agama rakyat dan sebagainya. Apa sih bentuk sekolah? Sebab sekolah itu sebetulnya adalah untuk menimba ilmu, untuk mempertingkatkan penguasaan pemikiran. Kalau di Eropa, di Amerika, dia berbeda. Dia lebih mementingkan kepada apa ini, penguasaan teknologi. Tetapi di negara kita belum sampai ke tahap itu. Tahap kita masih based on exam oriented, masih peperiksaan. Siapa gagal peperiksaan, alamat hidup dia merana lah. Kecuali orang-orang yang terpilih sahaja, Tan Sri. Jadi macam saya. Jadi Tan Sri yang dipertua, saya apa ini menyentuh sikit studi pengajian awam tinggi ini. Saya hairan. Kadang-kadang murid-murid lepasan SPM ni memohon untuk memasuki universiti. Dia memilih untuk apa ini, memilih contohnya bahagian kursus lain. Tapi dibagi lain. Ini yang melambakkan pengangguran dalam negara kita. Dia boleh lulus tetapi tidak berkualiti. Dia tidak berpasaran dan tidak laku-laku. Macam lagu apa ini, Cari Jodoh. Dia tidak laku-laku langsung. Siapa pun hairan kenapa dia tidak laku-laku. Ibu Barat terlek dulu. Jadi oleh kerana itu, apa cara kita untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa tidak dikaji? Yang dia pohon, itulah yang dia minat. Lahir daripada jiwa dia, hati dia. Tapi kita pergi lain tempat. Minat tak ada, kita pergi jurusan guaman. Akhirnya dia jadi peguam gagal. Tidak, ada yang jadi peguam dari coket pula. Yang tidak, sukong pembangkang. Ini yang masalah. Tapi kalau Kota Baru Tan Sri, saya akui dia memang first class. Dia ada standar. Dia tidak sembarangan pukul. Kalau dia pukul pasti kena punya. Itu saya suka dia, Tan Sri. Walaupun dia di sebelah, tapi saya suka cara begitu. Dia gentleman. Macam Gangnam style. Bukan macam itu Sepang, dia rambang sia. Dia nampak ikan, dia rambat sia, Tan Sri. Itu jadi masalah. Jadi tidak jadilah. Sebab itu apa ini, kita manusia ini sebetulnya, Tan Sri, diukur dari sejauh mana apa ini keberkesanan dia, keterampilan dia, bukan dari segi macam mana mendorong dia untuk menjadi seseorang. Jadi demikian juga dengan sistem pendidikan kita ini. Kalau kita longgok apa ini pelajar-pelajar kita dengan sistem yang tidak tentu arah, akhirnya mungkin negara kita ini akan menuju jalan kehancuran. Sebab saya ingat pepatah Hamka, dia kata
pembentukan sebuah negara maju itu bergantung kepada bagaimana kita melahirkan generasi anak bangsa kita. Tetapi kalau kita lahirkan anak bangsa yang tidak berjenama, yang tahu perkara-perkara yang begitu saja, rasa saya kita menuju zaman kemunduran dan kita akan menyesal di atas tindakan yang kita buat nanti. Sebelum terlajak perahu Tan Sri boleh diundur, terlajak perbuatan pedas rasanya. Terima kasih Tan Sri. Sekejap saya tengok list yang bermata, saya terpaksa panggil daripada DEP. Bukit Bendera, sila. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada butiran 020 10. Yang berhormat, sebagai makluman, biasanya saya diserah list daripada ketua-ketua WIP dari parti masing-masing kerana ini persetujuan daripada mula supaya menyenangkan kita tahu siapa berucap sebelum, selepas dan sebagainya. Sila. Ya baik. Butiran 020 10 pendidikan awal, 020 20 pendidikan rendah, 05 00 pengukuhan operasi pendidikan, 130 200 memartabatkan bahasa Melayu, mengukuhkan bahasa Inggeris, dan 100 00 IPTA, 131 700 bantuan makanan asrama. Tuan Pengerusi, perkara ketiga dalam mukadimah strategi Kementerian Pendidikan dalam anggaran perbelanjaan persekutuan 2014 dengan jelas menyatakan objektif untuk memastikan rakyat mendapat peluang yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan suku minoriti lain. Jadi sehubungan dengan itu, saya ingin menarik perhatian kepada sebuah janji yang tidak ditepati oleh Kerajaan Barisan Nasional. Semasa pembentangan bajet 2013 setahun yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mencadangkan penubuhan projek perintis Taska OKU bagi 6 kategori kanak-kanak OKU yang merangkumi Down Syndrome, autisme, penglihatan, pekak dan bisu, fizikal dan juga masalah pembelajaran. Jadi saya ingin bertanya, di manakah Taska OKU yang dijanjikan ini? Adakah ia sudah pun dilaksanakan? Dan jika tidak, adakah kerajaan serius dalam objektif untuk memastikan semua rakyat Malaysia mendapat peluang yang adil dan saksama dalam pendidikan? Ini kerana negara kita sangat terkebelakang dari segi pendidikan khas, di mana tiada sekolah-sekolah kerajaan yang khusus yang dapat membezakan antara jenis-jenis OKU yang berlainan, dan justru itu memberi bimbingan kepada anak-anak dengan cara yang sepatutnya. Jadi saya harap pihak kementerian dapat memberi perhatian yang sewajarnya dalam perkara ini. Dan lanjutan kepada persoalan keterangkuman pendidikan ini juga, saya mendapat maklumat bahawa terdapat kurang lebih 20 penempatan orang asli yang tidak mempunyai sekolah. Maka saya menuntut penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berhubung kenyataan ini, kerana seandainya kenyataan ini benar, maka tidakkah ia bertentangan dengan Seksyen 29A kurungan 2 Akta Pendidikan 1996 yang mewajibkan pendidikan rendah kepada semua murid? Dan jika sekiranya prasarana asas tidak disediakan kepada anak-anak orang asli di 20 penempatan ini, siapakah yang bertanggungjawab? Adakah Kementerian Pendidikan boleh didakwa melalui akta ini kerana kanak-kanak tersebut tidak dapat bersekolah? Tuan Pengerusi, semakan melalui statistik pendidikan Malaysia 2011 mendapati bahawa sehingga 30 Jun tahun tersebut, enrolment pelajar sekolah rendah di negara ini mencapai 96%. Ini merupakan angka enrolment yang baik dan standing dengan negara-negara maju. Namun begitu, 4% kanak-kanak yang tidak bersekolah ini tidak harus diabaikan. Begitu juga di peringkat sekolah menengah, di mana masih terdapat 14% remaja yang tidak mengikuti sistem pendidikan formal. Maka saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan demografi anak-anak yang tercicir daripada pendidikan formal dari segi latar belakang sosioekonomi, geografi, kaum dan juga gender. Adakah Kementerian telah menjalankan kajian terhadap anak-anak yang tercicir ini dan apakah langkah yang akan diambil untuk membantu mereka? Pada masa yang sama, kerajaan melalui GTP ataupun Program Transformasi Kerajaan Pendidikan 2010 telah mengumumkan
pelaksanaan penarafan prasekolah menggunakan standard kualiti prasekolah kebangsaan bermula tahun ini terhadap 100% prasekolah kerajaan dan 50% prasekolah swasta. Maka sebelum kita memutuskan sama ada rang undang-undang yang berada di hadapan kita ini layak diluluskan, adalah wajib kita pertimbangkan dulu keputusan laporan penarafan memandangkan wujud kebimbangan besar masyarakat terhadap kualiti pendidikan dan tahap keselamatan setiap taska di negara ini. Tuan Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang RM14 bilion yang diperuntukkan untuk pendidikan rendah, iaitu satu perbelanjaan mengurus yang sangat besar. Tapi sekiranya perbelanjaan itu dapat menjanakan hasil yang baik, maka ia harus digalakkan. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang telah saya pertegaskan dalam ucapan peringkat dasar tempoh hari, laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sendiri telah membuktikan bahawa perbelanjaan besar oleh kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan tidak setimpal dengan hasil yang didapati. Dalam arti kata lain, perbelanjaan Kementerian Pendidikan adalah tidak cekap dan gagal diterjemahkan dalam bentuk kecemerlangan pelajar. Kenyataan ini disokong dengan keputusan UPSR ataupun Ujian Penilaian Sekolah Rendah baru-baru ini yang dikeluarkan. Walaupun diuar-uarkan kononnya keputusan yang terbaik dalam 4 tahun, tapi apabila kita meneliti keputusan tersebut, kita dapati bahawa kertas bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar ataupun murid sekolah kebangsaan telah menurun ataupun merosot, di mana hanya 74% calon sekolah kebangsaan berjaya mencapai sekurang-kurangnya C berbanding dengan 77% pada tahun lepas. Dan pada masa yang sama, grade purata mata pelajaran untuk bahasa Inggeris juga merosot. Jadi saya rasa keputusan ini, Tuan Pengerusi, sangat mengejutkan memandangkan kerajaan telah membelanjakan RM270 juta ringgit untuk mengupah syarikat-syarikat perunding untuk membawa mentor penutur jati bahasa Inggeris dari luar negara untuk membimbing guru-guru bahasa Inggeris di sekolah rendah kita. Dan program ini telah berlangsung dari tahun 2011 sehingga tahun ini, dan sepatutnya 7,500 guru sekolah rendah telah dilatih. Justru selepas 3 tahun pelaksanaan dan perbelanjaan RM270 juta ringgit, bagaimanakah mungkin penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid-murid sekolah rendah dalam di sekolah kebangsaan boleh merosot? Bukankah ini satu pembaziran, Tuan Pengerusi? Dan tambahan kepada isu ini, RM270 juta ringgit telah diagihkan kepada 3 syarikat perunding, iaitu British Council, Brighton Education Group dan juga SMRHR Group. Namun sementara British Council dan Brighton Education Group ini memang syarikat yang terkenal dalam bidang pendidikan, saya ingin bertanya tentang syarikat perunding yang ketiga, SMRHR Group. Apakah kelayakan syarikat tersebut sehingga boleh dibayar RM90 juta ringgit bagi program mentor? Sebab apabila saya meneliti laman web rasmi SMRHR Group ini, saya mendapati bahawa mereka merupakan agensi yang menyediakan khidmat nasihat dalam bidang sumber manusia. Jadi sumber manusia dengan pendidikan adalah dua bidang yang sangat berlainan. Dan sebelum projek mentor bahasa Inggeris ini, adakah syarikat ini pernah mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan? Dan jika tidak, apakah asas mereka dianugerahkan kontrak yang begitu lumayan? Ya, Sungai Petani. Terima kasih, Tan Sri. Bukit Bendera, saya menuntut semasa bapa kepada Bukit Bendera menjadi Menteri Pelajaran. Semasa itu, dua sistem, Pak K. Johari waktu itu Menteri Pelajaran. Dan dia perkenalkan, bapa dia betul, Pak K. Johari. Jadi dia perkenalkan dua sistem, iaitu sistem di mana pelajar-pelajar boleh menuntut untuk mengambil jurusan Bahasa Melayu ataupun jurusan Bahasa Inggeris, medium. Dan akibat dari itu, kita lihat ada apa, kebangkitan, kemampuan untuk anak-anak Melayu khususnya yang boleh menguasai Bahasa Inggeris dengan baik, sementara juga menguasai Bahasa Melayu dengan baik. Tetapi akhirnya sistem itu ditiadakan. Dan sekarang ini kita melihat masalah itu terjadi akibat kita menghapuskan sistem bahasa Inggeris ataupun medium bahasa Inggeris itu. Dan sekarang ini kita membelanja pula duit untuk menyelesaikan masalah itu.
Adakah Bukit Mendera merasakan harus kita hidupkan balik dua sistem ni agar rakyat mempunyai pilihan? Kerana di negara-negara luar sana seperti China, Brazil, berlumba-lumba untuk mempelajari bahasa tambahan, bahasa Inggeris dan Mandarin dan bahasa lain. Sedangkan kita lihat bahawa kita tidak berkemampuan untuk mempunyai bahasa tambahan. Apa pandangan Bukit Mendera tentang hal ini? Ya, terima kasih Sungai Petani rakan saya. Dan ya, saya setuju dengan cadangan Sungai Petani. Mungkin harus dipertimbangkan semula sekolah-sekolah aliran Inggeris. Dan pada masa yang sama, bukan saja penguasaan bahasa Inggeris sangat cemerlang dalam zaman arwah ayahanda saya, tapi juga masa itu tidak ada AUKU dan universiti-universiti mempunyai autonomi di mana pelajar-pelajar dapat ruang dan peluang yang setimpalnya dan secukupnya untuk menimba ilmu. Jadi Tuan Pengerusi, saya ingin meneruskan dengan meminta kepada Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan sama ada guru-guru sekolah berkenaan dengan isu VLE ataupun Virtual Learning Environment, pelantar pembelajaran maya yang bakal dilaksanakan melalui projek Satu Bestari Net. Hal ini sangat penting kerana program ini mempunyai persamaan dengan dasar PPSMI yang telah gagal dahulu. Ini kerana kedua-duanya PPSMI dan VLE ini bergantung sangat kepada kemahiran guru. Sama ada guru ini dapat mengajar dan memahami sistem terdahulu sebelum mengajar kepada murid, dan juga penggunaan teknologi. Jadi oleh itu saya ingin bertanya sama ada kajian rintis ataupun pilot studies telah dilakukan sebelum pelaksanaan VLE yang bakal menelan belanja yang sangat besar ini. Saya khawatir pengenalan projek tanpa kajian menyeluruh bukan sahaja akan membazirkan wang rakyat, tapi memperjudikan masa depan anak bangsa sehingga menjadikan murid-murid kita sebagai tikus makmal. Dan berbalik kepada soal perunding yang dibayar RM270 juta untuk program mentor bahasa Inggeris, saya juga ingin ulasan lanjutan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada program ini akan dilanjutkan atau tidak. Kerana mengikut jawapan Menteri, program ini akan berlangsung selama 3 tahun bermula daripada tahun 2011 dan kini sudah tahun ketiga. Jadi saya minta penjelasan sama ada program ini akan dilanjutkan, dan sekiranya tidak, saya ingin bertanya kerana dalam perincian perbelanjaan butiran ini terdapat RM208 juta yang diperuntukkan di bawah program MBM, MBI bagi tahun 2014. Jadi saya minta kalau boleh diperincikan perbelanjaan tersebut. Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh tentang IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Awam. Salah satu sasaran utama Jabatan Pengajian Tinggi adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 75% pensyarah IPTA mempunyai kelayakan ijazah PhD ataupun Doktor Falsafah atau setara dengannya. Namun begitu, semakan dengan indikator pengajian tinggi 2009-2010 menunjukkan bahawa secara keseluruhannya kurang 30% pencara IPTA mempunyai PhD. Malah di universiti bertaraf penyelidikan ataupun research university, jumlah ini hanyalah 40% pada tahun 2010. Justru apakah status terkini program My Brain 15 serta bilangan pensyarah dengan ijazah Dr. Falsafah semasa di universiti yang terlibat? Jadi saya harap penjelasan dapat diberi Yang Berhormat Pandan. Pandan ingin mencelah. Sujukah Bukit Mendera dan juga Menteri selepas ini bahawa soal untuk mewujudkan tenaga pengajar yang berkualiti di universiti ini bukan sahaja soal kelayakan tetapi juga soal kebajikan mereka perlu dijaga? Oleh itu, saya mohon supaya Menteri semasa menggulung dapat memberi reaksi kenapakah melalui pekeliling am bilangan 116 yang dikeluarkan kepada tutor-tutor kita di universiti-universiti awam, mereka nampaknya tidak dibenarkan cuti bersalin. Mereka dapat kenaikan gaji tapi tidak mendapat kemudahan untuk cuti bersalin. Jadi mohon supaya perkara ini dikaji semula oleh Kementerian Pendidikan supaya tutor-tutor ini yang merupakan tenaga pengajar utama kita di universiti-universiti sebelum mereka mengambil PhD dan lain-lain
turut diberikan kemudahan cuti bersalin yang sama seperti pensyarah-pensyarah yang lain. Terima kasih. Apa pandangan Bukit Bendera? Ya, saya setuju dengan yang Mohd Pandan, harap dimasukkan ke dalam ucapan saya. Dan berkenaan dengan isu IPTA ini, saya juga ingin merujuk kepada jawapan yang Mohd Menteri semasa peringkat dasar yang telah menyatakan bahawa ranking bukan segala-galanya untuk menjawab kritikan ranking universiti-universiti negara kita yang semakin merosot, khususnya ranking USM ataupun University Science Malaysia, satu-satunya universiti apex di negara kita. Ya, saya akur bahawa ranking itu bukan segala-galanya, tapi saya ingin tahu, jika bukan ranking, apakah indikator lain yang digunakan untuk mengukur prestasi IPTA, khasnya bagi universiti apex USM yang di mana kalau mengikut ranking QS dan Times University makin merosot sejak diberi taraf universiti apex. Tuan Pengerusi, saya merujuk pula kepada bantuan makanan asrama di mana 1.095 bilion ringgit bakal dibelanjakan untuk bantuan makanan asrama. Saya harap Yang Mohd Menteri juga dapat memberi perincian lanjut mengenai perkara ini, senaraikan berapa buah sekolah sama ada sekolah harian maupun asrama penuh yang menikmati peruntukan serta berapa ramai murid yang terlibat. Tuan Pengerusi, saya mengakhiri dengan harapan bahawa Yang Mohd Menteri akan menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan, tidak seperti jawapan Menteri semasa peringkat dasar yang sangat mengecewakan kerana tidak menjawab secara langsung kebanyakan daripada soalan-soalan yang saya ajukan. Sekian, terima kasih. Deratut. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, Tan Sri Pengerusi kerana memberi kesempatan kepada saya untuk sama dalam perbahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Pelajaran pada petang ini. Keduanya, tahniah kepada Kementerian Pelajaran kerana telah berjaya membawa tahap pendidikan negara ke arah tingkatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Walau bagaimanapun, saya ingin memberikan sedikit pandangan untuk beberapa perkara bagi diperbaiki. Pertamanya tentang perkara 01000 mengenai dengan pengurusan sumber manusia, iaitu di bawah kepala 010300. Sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar perungutan mengenai dengan beban tugas guru yang begitu banyak, dan hari ini pun kita juga mendengar pandangan daripada beberapa ahli-ahli yang berhormat membicarakan tentang perkara yang sama. Dan saya juga mendapat respon daripada SMS daripada beberapa orang guru yang telah menanyakan kepada saya, apakah pandangan Yang Berhormat mengenai senarai tugas guru tahun 2014? Dia menyenaraikan ada 64 tugas guru. Saya pun terperanjat sebagai seorang bekas guru, begitu banyak beban tugas yang terkini yang akan dialami oleh para guru untuk tahun 2014. Bermula dengan nombor 1 dikatakan e-operasi hinggalah kepada yang ke-64, tuntutan yang diarahkan oleh pihak pengetua dan guru besar dari semasa ke semasa. Berdasar kepada ini, saya sangat berharap agar Kementerian Pendidikan akan dapat menambah tenaga bukan guru dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kalau hanya setakat satu orang untuk satu sekolah, ianya sangat tidak memadai. Jadi diharapkan dalam peruntukan pengurusan tahun 2014 ini, tenaga bukan guru dapat ditambahkan lebih banyak lagi bagi membantu guru mengambil tindakan terhadap tindakan-tindakan pengkeranian yang di luar pada beban tugas guru. Mengenai perkara 030100, iaitu pembangunan kurikulum, saya ingin menyentuh pula mengenai dengan mata pelajaran agama Islam. Kalau dilihat, mata pelajaran agama Islam ini semakan atau perubahan ianya telah dibuat begitu lama, memandangkan kepada perkembangan terakhir sasiah pelajar terkini, saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar kita sebahagian besarnya gagal menghayati mata pelajaran pendidikan Islam. Oleh yang demikian, saya sangat berharap agar mata pelajaran ini perlu dikaji dan lebih banyak lagi diberi penekanan
ke arah aspek-aspek penghayatan seperti latihan-latihan amali. Yang keduanya ialah mengenai dengan mata pelajaran Jakov. Jakov telah pun dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Alhamdulillah, ia telah menunjukkan ke arah peningkatan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, ianya terhenti di peringkat sekolah menengah. Adalah diharapkan agar mata pelajaran Jakov ini dapat diperluaskan ke peringkat sekolah menengah. Mengenai dengan perkara 050200, iaitu teknologi maklumat, saya juga bersama dengan rakan-rakan yang lain mengambil perhatian tentang kemudahan capaian internet terutamanya di sekolah-sekolah pendalaman, khususnya di Jerantut yang hampir sama tarafnya dengan di Sabah dan juga di Sarawak. Bagaimana mereka boleh bersama dalam melaksanakan PBS sedangkan kemudahan-kemudahan yang ada berada pada tahap yang sangat tidak memuaskan. Sekiranya PBS ini nak kita laksanakan, saya sangat bersetuju juga kerana kebaikannya sudah pasti banyak. Walau bagaimanapun, kemudahan-kemudahan sokongan yang sangat diperlukan oleh para guru ini perlu diperlengkapkan dengan kadar segera. Kalau tidak, ianya juga menjadikan satu bahan yang boleh menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan para guru yang sudah pastilah ianya memberikan implikasi atau kesan kepada kerajaan selepas ini. Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin menyentuh tentang perkara 130400 mengenai dengan penyelenggaraan institusi. Sejak akhir-akhir ini, saya dapati rungutan daripada para pengetua dan guru besar kerana peruntukan penyelenggaraan yang biasanya sampai kepada pejabat pelajaran daerah akhir-akhir ini ianya sangat kurang. Ini menyebabkan beberapa perkara atau kemudahan yang sepatutnya dinikmati oleh anak-anak pelajar kita gagal disempurnakan. Malah di kawasan Jerantut sendiri terdapat dua sekolah yang mengalami masalah pembangunan yang agak serius, iaitu bangunan yang pertamanya bangunan asrama terbakar hampir 5 tahun tidak mampu dibaiki sehingga kini. Dan ini menyebabkan halangan untuk pelajar-pelajar tinggal di asrama di sekolah tersebut. Kemudian sebuah sekolah lagi, iaitu sekolah yang berada di kawasan Taman Negara di Jerantut, juga saya dapati asramanya, bangunan asrama tidak dibaik pulih hampir juga 4 tahun. Jadi diharapkan dengan tambahan bajet 2014 ini, perkara-perkara ini dapat dipertingkatkan. Di bawah perkara 130800, kemudahan tiup well yang ada di sekolah-sekolah khususnya di pendalaman, ianya tidak berfungsi dengan baik dan ini sudah pasti memberikan kepayahan kepada anak-anak pelajar kita yang berada di sekolah-sekolah tersebut. Mengenai dengan perkara 140100, saya sangat berharap agar daerah Jerantut ini atau Parlimen Jerantut ini sekurang-kurangnya dalam tahun 2014 ini dapat dibina dua buah sekolah rendah yang sangat diperlukan, iaitu sebuah sekolah di iaitu sekolah kebangsaan Kampung Padang di Taman Negara Jerantut dan sebuah lagi ialah sekolah kebangsaan Jerantut Indah. Dengan adanya pembinaan dua buah sekolah ini dapat mengurangkan kesesakan di sekolah yang berhampiran yang ada sekarang ini. Dan Tan Sri yang dipertua dan pengerusi, itulah antara beberapa perkara yang saya harap mendapat perhatian daripada Kementerian Pendidikan untuk menambah baik lagi pasaran pendidikan di negara kita. Saya mohon menyokong. Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Pengerusi, rakan-rakan sekalian. Batu Pahat ingin membincangkan beberapa perkara khususnya tentang program 4 profesionalisme pembangunan profesionalisme
40100, 40200, 40300, 300 dan juga program 5 pengukuhan operasi perkhidmatan dan khusus dari segi pembangunan infra. Tuan Sri Pengerusi, saya mengajak rakan-rakan ahli-ahli parlimen sekalian, ahli-ahli berhormat sekalian, merujuk konteks perbincangan kita. Seluruh perbincangan kita ini mengarah kepada mencapai objektif kementerian. Apa objektif Kementerian Pendidikan? Mewujudkan suatu sistem pendidikan bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu dan mencapai untuk mencapai aspirasi negara maju menjelang tahun 2020. Untuk mencapai matlamat ini, Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan objektif berikut. A. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. B. Melahirkan insan yang beriman. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. C. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Dan D. Memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Dua, mencapai sistem pengajian tinggi, mencapai satu sistem pengajian tinggi yang bertaraf dunia dan membantu memenuhi aspirasi negara dalam melahirkan bangsa Malaysia yang berpengetahuan luas dalam era globalisasi, mempunyai sahsiah, akhlak dan rohani yang terpuji untuk menjadi sebuah bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang, bukan berbelang-belang. Sekaligus menyediakan tenaga kerja yang mahir dan profesional untuk keperluan dalam memacu kemajuan negara selaras dengan pelan strategik pendidikan pengajian tinggi negara. Tuan Sri Pengerusi, saya bangkitkan ini supaya kita tidak hanya leka dalam membicarakan program dan aktiviti, tetapi kita lupa satu kriteria yang diletak oleh Menteri Kewangan sendiri tentang outcome-based program. Outcome-based. Jadi ada outcome kepada setiap program. Tuan Sri Pengerusi, untuk mencapai matlamat pendidikan atau objektif pendidikan yang kita sebutkan tadi, pada hemat kita yang ada pengalaman lebih 30 tahun sebagai pendidik, elemen utamanya ialah pendidik itu sendiri, guru itu sendiri. Dan combine satu lagi, dengan izin, campur satu lagi elemen di peringkat sekolah ialah kepimpinan institusi, iaitu pengetua atau guru besar. Akhirnya, Datuk Pengerusi, yang menentukan kejayaan sesebuah institusi persekolahan itu ialah pengetua, guru besar dan guru, bukan kementerian. Kementerian ini selalu menyusahkan kita saja. Kita boleh bincangkanlah, ini pengalaman 40 tahun cikgu, dari 1967 sampai 1997. Kita bincang dalam konteks profesional, saudara. YB. Okey. Yang kita ingat bincangkan, Datuk Pengerusi, ialah soal 40100, 40200, 40300, ialah tentang pentingnya peranan guru yang Mersing, tumpang tanya. Oh, boleh, sila. Ha, kekanda bertepat. Saya nak tanya sikit je. Yang berhormat bertepat ni seorang guru pendidik yang amat dihormati, pernah jadi ketua di institut. Saya pun dah lupalah institut tu. Tapi takkanlah ambil masa 40 tahun baru nak sedar. Jadi adakah tu betul? Satu soalan yang baik. Dia sebenarnya kesedaran dah lama, dan tahap kesedaran itu diterjemahkan dalam pelbagai bidang dan medan yang kita boleh bincangkanlah insya-Allah di luar dewan.
Datuk Pengerusi, saya menyebutkan tadi elemen utama dalam kejayaan pendidikan ini ialah yang mengoperasikan segala dasar dan program dan aktiviti di peringkat sekolah, terutama sekali tentang PNP, pengajaran dan pembelajaran yang ini tadi disebut oleh Kinabitangan dengan baik. Dan inilah menuntut kita kepada program latihan pra-perkhidmatan, latihan dalam perkhidmatan dan latihan kepimpinan menterjemahkan konsep continuous learning. Continuous learning. Kita ingin menanyakan kementerian berapa serius, apakah mereka serius, apakah kementerian serius dalam melaksanakan continuous learning ini. Bila kita lihat peruntukan yang diberikan dalam 2013 ialah sebanyak 900 diperuntukkan sebanyak 956 juta. Kemudian dalam ada plus-plus Datuk Pengerusi, kemudian dalam bajet yang akan datang ini tahun 2014 diturunkan kepada 948 juta 692,800. Ya. Kalaulah guru dianggap penting dan latihan pra itu dianggap penting, kemudian latihan dalam perkhidmatan juga dianggap penting yang juga diturunkan bajetnya. Jadi ini menggambarkan bahawa kita tidak serius sebenarnya dalam apa yang kita sebutkan mau meningkat ke profesionalisme keguruan. Kita meminta supaya Menteri Pendidikan memberi penjelasan tentang hal ini, apakah rasional pemotongan itu. Datuk Pengerusi, dalam latihan ini juga disebutkan tentang khusus yang nak diberikan tumpuan itu tentang kompetensi keguruan. Dan saya fikir ini tidak mencukupi kerana ada pepatah atau kata-kata hukama menyebutkan, in order to give, you must have something to give. Nak memberi, kita mesti ada benda yang nak diberikan. Yang kita nak diberikan kepada pelajar-pelajar kita ini ialah nak melahirkan mereka insan yang beriman, insan yang berakhlak mulia, insan yang berilmu, berketampilan dan sejahtera. Jadi kalau kita hanya ada kompetensi, kita hanya ada keterampilan, kalau para pendidik hanya ada keterampilan, skop latihan kita tidak perluaskan kepada soal karakter, soal watak. Ya, dulu kalau jadi cikgu ni, macam teman saya tadi daripada Mersing, menanyakan, guru, watak guru ni, dia berjalan pun dia tahu dah dia cikgu. Bercakap je dia cikgu. Ya? Macam orang politik lah, terutama ke belah sana. Cakap je, kita tahulah dia orang politik. UMNO. Ya? Saya minta maaf lah Datuk Pengerusi, saya belajar ni daripada bakal kawan semua. Ya? Jadi saya mula belajar, saya fast lah ni. Tak jemput dia. Bertepat, ya. Terima kasih kepada ni Tuan Sri Pengerusi, terima kasih kepada Datuk Pahad. Batu Pahad, saya tertarik dengan Batu Pahad mengatakan bahawa dalam 40 tahun ini apabila kita nak mendidik anak murid jadi berakhlak mulia dan sebagainya ni, setuju tak dengan saya bahawa berdasarkan 40 tahun pengalaman sebagai seorang guru, kita boleh katakan dari segi penekanan, tazki atau nafs, pemeriksaan jiwa ni boleh dikatakan tidak ada dalam silibus ni. Setuju tak kalau saya cadangkan bahawa kalau boleh kita syorkan, khususnya untuk orang-orang pelajar-pelajar yang beragama Islam, buku Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Walaupun buku tu ringkas, tapi dia memberi satu tasawur yang sebenarnya. Apa dia konsep pendidikan itu? Kalau buku itu menjadi satu teks sekolah, saya rasa guru-guru memahami buku itu, saya rasa dia boleh memberikan satu tasawur. Sebab seperti mana dia kata, innamal umamu akhlakum ma bakiyat fa in zahabat akhlakum fahum zahabu. Ini Asy-Syauqi, penyair Arab, mengatakan umat ini dia hanya relevan kalau dia ada akhlak. Tapi kalau akhlak dah tak ada, umat itu pun dah tak relevan lagi. Apa pandangan Batu Pahad?
Tuan Seri Pengerusi dan rakan daripada YB daripada Sepang, ya. Kalau kita lihat dari segi matlamat pendidikan nak melahirkan insan yang beriman, maka input dan proses itu harus serasi. Ya, input dan proses harus serasi. Dan antara input itu ialah buku teks, ya. Dan mana-mana buku teks yang relevan yang dapat dimanfaatkan sama-sama ada sebagai buku teks utama atau buku teks tambahan, boleh saja dimanfaatkan. Dan ini dapat dilaksanakan, Tan Sri Pengerusi, ialah kalau para pendidik diberikan latihan supaya mereka ada upaya untuk membuat pilihan sendiri, ya, berdasarkan satu pedoman daripada kementerian, ya. Jadi pedoman itu penting, dan kalau tidak ada pedoman dari kementerian pun tak boleh juga nanti diikut sesuatu suka hati, ya. Silakan. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya sungguh hormat dengan Cikgu yang berhormat Cikgu Batu Pahat. Saya mengikuti perbahasan Cikgu ni, yang berhormat Cikgu ni. Saya tengok dalam buku ni butiran apa je? Saya mungkin saya tak dengar. Cuba sebut. Butiran yang saya sebut dari awal tadi ialah tentang pembangunan profesionalisme pendidikan, ya, iaitu bawah 40100 40200 40300 tentang latihan yang berterusan, ya. Sila Tupahat, tengok boleh Batu Pahat. Saya kenal Batu Pahat di Mersing dulu waktu khusus Biro Tata Negara. Inilah tokoh yang bercakap soal perjuangan Melayu, perjuangan Islam. Inilah. Tapi dia dah berubah. Sebab itu kadang-kadang sistem dia bagus. Dasar dia baik. Individunya. Individu yang melaksanakan itu. Kadang-kadang dia tidak tunjuk contoh yang baik. Akhirnya, dia jadi tak baik. Sebab itu, Batu Pahat tentu boleh menilai. Kadang-kadang apabila kita bercakap dulu, memberi contoh yang baik, tapi bila kita sendiri menunjukkan contoh yang baik itu cara Nabi selalu. Jadi bukan sistem, kadang individu itu. Boleh bagi pandangan Batu Pahat? Ni Tan Sri Pengerusi, saya setuju dengan Lenggong, dan saya fikir beliau adalah murid saya yang baik, ya. Dia tahu yang menentukan kejayaan itu ialah individunya, ya. Jadi kalaulah Lenggong boleh kekal baik macam murid saya dulu, saya fikir baik sistem kita ni, insya-Allah, ya. Saya Datuk Pengerusi sebagai guru Selingan, Datuk Pengerusi, saya Selingan. Datang boleh Selingan atau tidak. Guru bila mengajar anak murid, dia tak bagi semua buah kepada anak murid, terutama guru silat, ya. Jadi jangan mudah masuk gelanggang guru, nanti takut selak nanti. Tapi tak apa, kita ini saya ke gelanggang perbahasan yang kita buat secara intelektual, kerana ini dalam bidang pendidikan. Jadi marilah kita sama-sama melihat. Poin saya yang terpenting, Tan Sri Pengerusi, ialah tentang keperluan melatih guru secara sepadu dan continuous learning daripada pra perkhidmatan, masa dilatih sebelum perkhidmatan dengan selection yang baik, dan dalam masa perkhidmatan memenuhi keperluan, lepas itu dipimpin oleh pula pendidik guru, pemimpin guru yang baik. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya rasa persoalan yang agak timbul di sekolah ni ialah persoalan bagaimana kita mewujudkan bi'ah salihah, persekitaran yang baik. Walaupun kita katakan hasrat guru-guru itu bersemangat, guru besarnya mungkin semangat, pengetuanya mungkin semangat, cikgunya mungkin semangat. Tapi kadang-kadang dasar dan juga sistem itu tidak membantu. Adakah contohnya kita katakan di sekolah solat duha, solat zuhur berjemaah menjadi sebahagian perkara wajib di sekolah, sedangkan itu adalah sebahagian cara untuk mendidik akhlak. Dah ini saya lihat kebanyakan aim guru-guru ialah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mendapat 5A,
8A, 10A, bangga dengan AA pada akademiknya, sedangkan pada akhlaknya mungkin Z. Adakah Batu Pahat setuju dengan pandangan saya? Kita Batu Pahat sangat bersetuju. Kalau cuma masalahnya begini, Tan Sri Pengerusi. Dalam perubahan dalam Kementerian Pendidikan, memang saya sebut tadi lama dalam sistem, memang ada usaha kita untuk melahirkan insan sepadu. Ya. Tetapi guru selalu dan sering ditarik oleh populariti yang dipopularkan oleh media, yang akhirnya pencapaian itu diukur dari pencapaian murid-murid dalam peperiksaan. Jadi guru yang terlatih dan komit kepada pembangunan insan, mereka ini kalau dapat kita bangunkan, yang ini yang continuous education yang kita perlu, mereka akan dapat memastikan bahawa pendidikan manusia itu sendiri, memanusiakan manusia itu yang menjadi paksi pendidikan. Jadi itulah yang kita harapkan dari latihan ini dan diperkukuhkan oleh kepimpinan. Yang berhormat, tadi menyebut soal persekitaran. Saya nak menyambung terus Tan Sri Pengerusi tentang pembangunan infra 50-100. Ya. Ini juga kalau kita lihat dari tahun 2013, peruntukan yang diberikan ialah 13,750. Tahun ini, tahun depan, tambah 30,000 saja. 13,780,000. Ya. Padahal kita dengar, Yang Berhormat Yang Berhormat daripada Sabah dan Sarawak, semua meringik. Semua merengek, padang tak cukup, bilik kelas tak cukup, pintu, gebis, sekolahnya semua. Ya, miskin-miskin dan lawatan kita juga. Saya sering juga pergi ke Sabah kan, ada adik saya yang menikah dengan orang Sabah. Jadi kita tengok dalam pendalaman, prasarana sekolah ini sangat miskin. Jadi kalau kita ada cita-cita besar, dengan PBS yang tadi pula yang dikemukakan yang besar, tetapi prasarana asas, basic facilities itu tidak ada, bagaimana kita nak capai? Jadi sebab itu kita menyeru rakan-rakan yang sebelah sana, terutama daripada Sabah dan Sarawak, kena kuat sikit, minta lagi. Ya? Supaya prasarana ini ditingkatkan, supaya cita-cita nak membangunkan sebuah negara maju menjelang 2020, itu dapat kita capai. Tan Sri Pengerusi, saya membentangkan ataupun mencadangkan dengan perubahan-perubahan dalam... Saya dah nak kawan. Okeylah. Boleh kalau Tan Sri Pengerusi benar, saya benar last one. Oh, belum habis. Belum habis. Ya Allah. Aduh. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih rakan seperjuangan saya, Tuan Pengerusi. Apa pandangan kawan saya dari Johor ini mengenai status sekolah bantuan modal, terutama sekali SJKT, SJKC dan sekolah-sekolah di pedalaman? Dan berdasarkan konsep kementerian, one student, one table, one chair. Apa yang kita lihat dan ia memang boleh diperiksalah. Saya mengalu-alukan semua yang ada di sini, Yang Berhormat, untuk pergi melawat sekolah-sekolah kawasan pedalaman, terutama sekali di kawasan Sabah dan Sarawak, SJKT di kawasan anda. Cuba tengok sama ada kalau sekolah-sekolah sebegini, ada tak konsep yang diwawar-wawarkan oleh kementerian, one student, one table, one chair? Saya pasti banyak dari YB-YB saya di sini akan balik dengan perasaan yang amat hampa. Sebab bila ditanya, bila sekolah masukkan permohonan kepada kementerian, kementerian akan kata, nanti kami akan tengok mana, where, dengan izin, where we can cut cost and give it to you. Dan kadang-kadang sesebuah sekolah itu terpaksa menunggu untuk mendapat peruntukan setengah tahun, satu tahun, dua tahun atau tiada sama sekali. Ini amat-amat merungsingkan. Mengikut perlembagaan, setiap pelajar di negara ini wajib untuk mendapatkan pendidikan di negara ini. Dengan ibu bapa sebagai warga negara, anak-anak sebagai warga negara. Jadi mengapa double standard dengan izin Kementerian Pendidikan apabila diwawarkan one student, one table, one chair, tetapi inisiatif ini tidak dipraktikkan? Dan isu kedua, apa pandangan Tuan
berhubung dengan isu keselamatan di sekolah, saya nak menghubungkannya dengan isu penembakan pegawai bank M-Bank baru-baru ini. Yang ditangkap adalah yang memegang senapang, tetapi yang bersalah adalah syarikat yang melantik atau memberi peluang untuk pembunuh ini mewakili mereka untuk so-called dengan izin to protect society. Dan saya ingin meng-highlightkan satu peribahasa, harapkan pagar makan padi. Dalam isu ini saya juga difahamkan banyak sekolah-sekolah sekarang di bawah tekanan di bawah kementerian untuk meningkatkan lagi keselamatan di sekolah tersebut. Tetapi ini merupakan satu satu perkara yang tidak masuk akal kerana security yang telah diberikan adalah dari kementerian sendiri. Syarikat security itu, syarikat pengawalan adalah dari kementerian sendiri. Jadi mengapa kena membebankan lagi sekolah, tolong buat ni, tolong buat itu. Saya memang mintalah kementerian betul-betul melihat kepada dan meneliti isu-isu ini, sebab kita tahu sekolah bantuan modal selalu dianaktirikan, selalu dipinggirkan dulu, kini dan selamanya. Saya tak tahu bila trend ini akan berubah. 7 tahun lagi negara ini akan memasuki wawasan 2020. Sekolah-sekolah jenis bantuan modal, terutama sekali di Sabah Sarawak, untuk anak-anak kita dari orang asli dan Bumi Putra, Sabah Sarawak, anak-anak Cina kami, anak-anak India kami, masih dianaktirikan oleh kementerian dan kerajaan. Jadi saya berharap rintihan-rintihan cikgu-cikgu, rintihan para pendidik di negara ini didengari oleh kementerian. Ini bukan soal politik. Tolong jangan, dengan izin, jangan politicize isu ini. Saya cukup menyampah tengok sekolah-sekolah yang tak ada bantuan apa-apa. Dah masukkan berapa kali pun, dapat negative reply je. Jadi mohon untuk kementerian betul-betul mengambil kira keperluan anak-anak kita, bukan sekadar dari universiti tapi dari grassroots level. Terima kasih. Terima kasih, Batu Kawan. Datuk Pengerusi, ucapan itu selari dengan rintihan yang kita kemukakan. Boleh masukkan dalam ucapan kami, ucapan Batu Pahat. Kalau boleh saya merumuskan, Datuk Pengerusi, Tuan Sri Pengerusi, kita boleh idealistik dalam pendidikan, bahkan dalam seluruh program pembangunan kita. Tetapi kita hendaklah realistik. Idealistik, idealism kita tinggi mahu membangun sebuah negara maju. Realistik kita lihat apa yang ada sekarang ni. What we have, what have we now? Kalau sekolah, sekolahnya, prasarananya. Antara apa yang kita nak capai dengan apa yang kita ada, kita rangka perjalanan. Dan tak payah panggil, tak payah panggil konsultan-konsultan luar dengan bayar 20 juta, ratusan juta. We have enough consultants. Kalau nak minta tolong saya, saya boleh cadangkan profesor-profesor, guru-guru terlatih untuk jadi konsultan dalam bidang pendidikan kita dan melihat realitinya. Jadi kalau kita realistik, melihat kelemahan kita dan menggunakan kemudahan-kemudahan kita dengan menutup segala kesalah laku dan kesilapan dan kebocoran yang berlaku, saya fikir kita dapat membetulkan, meletakkan pendidikan kita ini, memberikan persana yang lengkap, menyediakan kepimpinan sekolah yang committed. Saya selalu guna kuang-kuang yang ada 3C, ada karakter yang baik, ada konsep ilmunya yang cemerlang, kemudian ada kompetensi, dan boleh tambah satu lagi akhirnya, ada kongruensi. Ya, ini yang disebut oleh Lenggung tadi, antara sasiah dengan ilmu, dengan kemahiran, dia selari. Dia tidak menjadi cakap tak suruh berbikin, kerana itu dikutuk oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ya, ni ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi Tan Sri Pengerusi, kita mencadangkan untuk melihat keseluruhan dalam pendidikan kita ini, prasarananya taraf dunia, cikgunya taraf dunia, programnya tahap dunia, dan baru kita boleh mencapai tahap dunia. Kalau luar bandarnya masih lagi luar bandar, terkekal dengan miskin, kita nak capai tahap dunia, kita mimpi siang hari. Terima kasih, Tan Sri Pengerusi.
Greg. Ah, ini cikgu saya lagi. Tan Sri Pengerusi, saya pun turut sama nak membahas dalam bajet Kementerian Pendidikan ini. Kita berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah melaksanakan transformasi teknik dalam perkara pendidikan teknikal ni dan vocational. Dan pada tahun ini, di awal tahun, diwawarkan kepada pelajar-pelajar bahawa selepas PMR ataupun selepas tingkatan 3, pelajar-pelajar kita boleh memilih masuk ke kolej vocational, belajar selama 4 tahun, akan dibagi diploma. Maka kita lihat sebahagian besar daripada anak-anak kita di peringkat bawah sudah mula melihat internet dan juga ni untuk melihat beberapa kursus di kolej vocational. Persoalan kita nak tanya kepada kementerian, sejauh mana pelaksanaan tersebut nak dilaksanakan dan adakah diploma yang dikeluarkan oleh kolej vocational ini diiktiraf oleh pihak kerajaan? Sejauh mana bahagian teknik telah melakukan perkara tersebut? Jangan nanti kolej vocational, pelajar-pelajar banyak memilih bidang tersebut, akhirnya diploma tersebut tidak diterima, tidak diiktiraf dan memberi penyesalan kepada anak-anak yang memilih untuk masuk ke kolej vocational. Saya sendiri pun sering bercakap dengan pelajar-pelajar, kalau tak lulus akademik, dia akan bagi diploma bernama kemahiran. Kalau lulus akademik, dia dah bagi diploma vocational. Minta kementerian menjelaskan perkara ini supaya cukup jelas hala tuju dan anak-anak kita di peringkat yang memilih untuk masuk ke kolej vocational ini mengetahui masa hadapan mereka bila pilih bidang tersebut. Dalam perkara B1 juga, saya ingin melihat satu perkara lagi, iaitu saya juga mengucapkan terima kasih kepada kementerian dan tahniah kerana prihatin atas daya usaha untuk menyediakan peluang pendidikan kepada anak-anak yang kurang bernasib baik seperti anak-anak jalanan dan tanpa dokumen pengenalan diri. Langkah menubuhkan pendidikan alternatif seperti di sekolah bimbingan jalinan kasih di Cokit Road adalah memberikan satu peluang kepada mereka untuk belajar dan tinggal di negara kita. Saya ingin mencadangkan supaya pendidikan alternatif seperti ini diwujud di kawasan-kawasan luar bandar, terutamanya di tempat masyarakat asli, terutama seperti kawasan saya di Greek. Walaupun saya menyedari sudah ada satu program K9, maksudnya daripada tahun 1, darjah 1 sampai tahun 6, manakala untuk sekolah menengahnya tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dibuat di sekolah rendah di tempat tersebut. Tapi ini baru permulaan dan kita belum melihat hasilnya lagi. Oleh sebab itu, minta kementerian, pihak kementerian dan juga menteri menjelaskan sejauh mana K9 yang akan dilaksanakan di sekolah RPS Kemah dan juga RPS Banun ini boleh membantu anak-anak asli di luar bandar. Saya sendiri pun mungkin kurang bernasib baik kawasan saya, tapi saya berbangga dengan masyarakat asli yang ada, walaupun mereka daripada suku yang paling rendah, iaitu suku Negrito, Kaun Jahai, Temia, Kintak. Tetapi kumpulan ini kita tahulah jenis yang masih dia ada perbezaan. Kalau kena marah di guru, tak datang ke sekolah. Kadang-kadang kita beri makan kepada kampung, ada 2-3 kampung, kampung ini dapat makan dulu, mereka langsung merajuk untuk datang belajar di sekolah. Jadi sejauh mana kita harapkan kementerian di bawah kepala 0200 ini dapat membantu masyarakat asli juga seperti masyarakat-masyarakat lain untuk mendapat pendidikan
di yang sama setanding dengan anak-anak kita di tempat yang lain. Dan saya mengharapkan juga untuk membantu ini, pihak-pihak berkepentingan seperti yayasan, GLC, NGO digalakkan memberi sumbangan kepada kementerian seperti mana saya dipahamkan RPS Banun, pihak MK Land telah memberi sumbangan kepada Kementerian Pendidikan untuk memastikan K9 dapat dijayakan di Sekolah Kebangsaan RPS Banun. Dan dalam masa yang sama ada ura-ura cadangan bagaimana kita nak menarik minat anak-anak tadi kalau duduk di sepanjang tasik supaya mungkin kita buat boat itu sebagai floating boat itu sebagai tempat untuk pembelajaran menarik minat anak-anak tadi kerana mungkin dahlah mereka masyarakat yang tinggal di kawasan terlampau dalam nak pergi ke sekolah yang ada agak jauh. Jadi kementerian mungkin boleh fikirkan satu kaedah menarik minat mereka untuk kita ajar. Sekurang-kurangnya pada saya lah selaku ahli Parlimen Greek, saya ingin melihat anak-anak asli ini setidak-tidaknya mereka boleh menguasai 3M, mengenal angka, mengenal huruf, boleh membaca, boleh membuat olahan campur tolak bahagi darab semua ni kan. Jadi sekurang-kurangnya mereka juga walau keluar ke mana-mana melihat tulisan-tulisan boleh membaca, tidaklah mereka boleh diperguna, ditipu oleh pihak lain. Walaupun dari segi bercakap, saya percaya orang asli lebih hebat pada kita, kadang kita kena juga. Tuan Pengerusi, dalam pada itu seperti mana yang saya katakan tadi, di negara kita ni sambung balik yang ini, masih terdapat macam terutama kami yang duduk di sepadan, yang cerita kahwin di sepadan, kahwin dua, tak daftar. Yang menjadi masalah yang kesian ialah anak-anak mereka. Walaupun mereka mungkin tak ada kerakyatan apa benda, tetapi sebagai manusia, mereka perlu diberi juga pendidikan, gunalah apa kaedah pun, sekurang-kurangnya mereka sebagai manusia boleh menguasai 3M yang macam mana saya sebutkan tadi. Beralih ke perkara yang ketiga juga, iaitu kerajaan kita lihat telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan kualiti pendidikan termasuk pendidikan agama. Justru usaha menjadikan sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri sebagai sekolah agama bantuan kerajaan adalah sesuai dengan permintaan dan keperluan masa kini. Saya dipahamkan setakat ini sebanyak 200 buah sekolah telah dijadikan sebagai SABK. Maka saya ingin bertanya, berapakah jumlah sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri yang masih belum menjadi SABK dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan semua sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri ini menjadi SABK, maksudnya berdaftar dengan Kementerian Pelajaran. Kalau tidak nanti pelbagai sekolah agama biasa yang terpaksa minta derma di RNR dan tempat-tempat lain, kita mengharapkan supaya kementerian berunding mendekati dengan sekolah-sekolah agama rakyat yang tidak berdaftar dengan Kementerian Pelajaran. Kerana kita lihat hari ini, dewasa ini, kebanyakan ibu bapa di kampung, di bandar sendiri pun sudah meminati untuk menghantar anak-anak ke sekolah agama rakyat, terutamanya untuk mendalami hatta hafiz. Kerana harapan ibu bapa hari ini, setiap anak dapat menjadi tahfiz tetapi dia boleh pergi ke bidang-bidang sains, pada bidang-bidang lain. Harapan kita, Kementerian Pendidikan melihat sekolah-sekolah ini, walaupun kita tahu 50 juta dibantu untuk sekolah agama rakyat, tetapi kita mengharapkan lebih banyak sekolah-sekolah agama rakyat berdaftar dengan Kementerian Pelajaran, di mana guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut diberi latihan, semoga mendapat gaji yang lebih mencukupi menjadi seorang tenaga pengajar.
Walaupun kita nak melahirkan insan yang baik, kalau gajinya pun tak sempurna, tak mencukupi, akhirnya keikhlasan mereka mengajar macam mana. Supaya kadang-kadang kalau kita tengok dalam masyarakat kehidupan sehari-hari, seorang apa nama kita kata Tok Imam kan, kalau kita sedekah RM50, kita sedekah RM50 untuk baca doa arwah, dibandingkan kita sedekah RM100, kadang-kadang hak RM100 itu lebih panjang doa dia. Kan? Jadi inilah gambaran kita, maksudnya gaji yang berpadanan dengannya kita kena bagi. Sebab kita nak melahirkan modal insan yang baik. Jadi antara lain itulah yang saya nak membahaskan dalam pendidikan ini, dan saya menyokong dalam jawatankuasa ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ramai lagi nak ucap. Jadi saya hadkan 10 minit. Tadi tak had. Kalau tadi setengah jam seorang. Ya. Ya, giliran saya kena hadkan. Apa tu, kalau boleh pukul 5:30 yang menteri menjawab. 5:30 hingga pukul 7, 1:30, masa tu yang berhormat sekian boleh mencelah lagi. Jadi saya jemput jiran saya Temeluh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya. Jiran yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merujuk kepada maksud bekalan B41080100 dan juga akan turut menyentuh maksud perbekalan pembangunan 410100 dan juga 00102. Sebelum itu, sebagai mukaddimah, saya terlebih dahulu merakamkan terima kasih kepada Kinabatangan yang telah membawa satu saranan agar pihak kementerian memansuhkan ataupun menangguhkan pelaksanaan PBS, dan tentunya pihak kami juga sangat memberi sokongan yang padu pada pandangan itu. Dan yang kedua, saya melihat pada bajet 2014 Kementerian Pendidikan ini, bajet mengurus RM50.6 bilion dengan kenaikan 6.8% berbanding dengan bajet tahun 2013. Sementara bahagian pembangunan pula hanyalah RM4.035 bilion, menunjukkan 2.7% penurunan berbanding dengan bajet tahun 2013. Tuan Sri Pengerusi, saya berpendapat bajet untuk pembangunan pendidikan yang disalur dengan betul itulah yang paling penting dan mesti diberikan keutamaan berbanding bukan hanya tumpuan kepada bajet mengurus. Tapi malang ia dilihat menurun. Justru modal insan ataupun sumber manusia ianya hanya dapat terbina mengikut acuan yang telah ditetapkan. Jika sekiranya bajet yang disalurkan itu sedemikian banyak, diurus tanpa tiris dan juga nilainya ditambah untuk melicinkan program-program pengawasan dan juga pembentukan pelajar dalam negara kita. Namun kementerian dalam masa yang sama juga perlu memberikan perhatian terhadap laporan Ketua Audit Negara agar kementerian tidak membazir, tidak tiris dan menyeleweng. Sebagai contoh, laporan Ketua Audit Negara tahun 2012 yang mana telah menunjukkan salah pengendalian yang teruk sehingga RM2.051 bilion digunakan untuk mengupah kontraktor keselamatan sekolah antara 2010 hingga ke 2012. Tetapi malang, perkhidmatan keselamatan mengikut tinjauan di 35 buah sekolah dan juga asrama yang ditinjau rata-ratanya tidak memuaskan. Tuan Sri Pengerusi, Datuk Pengerusi, bagi butiran 08-0100 Dewan Bahasa dan Pustaka,
Bajet 2014 RM 80.4 bilion telah dikemukakan. Tetapi kita melihat Dewan Bahasa Pustaka kini merosot dan umum melihat ianya bagaikan hidup segan mati tak mau. Di mana Dewan Bahasa Pustaka ini ataupun nama asalnya Balai Pustaka ialah sebuah jabatan kerajaan Malaysia yang ditubuh pada 22 Jun tahun 1956 untuk menggerak dan memertabatkan bahasa Melayu dalam negara kita sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu. Yang mana matlamat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ini, kalau kita lihat pada apa yang tercatat dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka semakan tahun 1978, sekurang-kurangnya terhenti atas 5 poin, 5 perkara. Yang pertama, membina dan memperkaya bahasa kebangsaan. Yang kedua, memperkembangkan bakat sastra. Yang ketiga, mencetak dan menerbit atau membantu dalam pencetakan dan penerbitan buku-buku, majalah-majalah dan juga risalah dalam bentuk kesusastraan dalam bahasa kebangsaan. Dan yang keempat, membaku ejaan dan sebutan. Dan yang kelima, menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan. Tetapi, Datuk Pengerusi, masalah Dewan Bahasa Pustaka ini ialah Dewan Bahasa Pustaka tidak ada apa-apa kuasa dan tidak ada apa-apa mandat yang berautoriti tinggi untuk memastikan apa yang tercatat dalam matlamat penubuhan itu dapat dilaksanakan. Hanya yang ada pada Dewan Bahasa Pustaka ini ialah keupayaan untuk mencadang, keupayaan untuk mengesyorkan. Malah tidak ada pun untuk kemampuan menghalang sebagai contoh PPSMI tempoh hari. Yang hari ini saya dengar mantan Perdana Menteri cuba mencadangkan supaya ianya dilaksanakan semula setelah ia dimangsuhkan. Demikian juga Dewan Bahasa Pustaka tidak ada kuasa untuk mendesak semua pihak, bermula daripada pemimpin, menterinya sampai kepada rakyat biasa, termasuklah di mahkamah, menggunakan bahasa Melayu 100% sebagaimana yang diperjuangkan, ataupun bahasa kebangsaan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita lihat juga sebagai contoh papan tanda niaga bahasa wajak, nama syarikat tidak menggunakan bahasa kebangsaan, tahap penguasaan pelajar bukan Melayu masih lagi berada di peringkat yang rendah dalam bahasa Melayu. Dan ini menyaksikan kelemahan Dewan Bahasa Pustaka dalam melaksanakan apa yang telah diwacanakan selama ini. Demikian juga dengan majalah Dewan Bahasa Pustaka seperti Dewan Budaya dan juga Dewan Bahasa yang diterbitkan. Ianya dilihat sebagai satu majalah yang elit yang hanya dijual melalui perantaran sekolah. Tak dapat pun kita temui di pasaran, di kedai-kedai kaki lima ataupun di kedai mudah jumpa untuk dibeli dan dihayati dan turut sama disantap oleh rakyat dalam negara kita bagaimana nilai budaya dan bahasa yang diperjuangkan. Datuk Pengerusi, demikian juga dengan kita melihat pada hari ini RM 70 juta ringgit Malaysia nilai buku ilmiah yang dilaporkan dalam satu kenyataan media Trust Pengupayaan Melayu, buku ilmiah yang terperap dalam stor Dewan Bahasa Pustaka dengan nilai RM 70 juta. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Tambah pula sejak daripada tahun 2002 yang lalu, Dewan Bahasa Pustaka dianggar kerugian antara 20 hingga 40 juta ringgit. Sedangkan sebelum penswastaan, iaitu sebelum tahun 2002, Dewan Bahasa Pustaka ini mengalami keuntungan setiap tahun 20 juta ringgit. Datuk Yang Pertua, Datuk Pengerusi, seperkara lagi yang saya nak sebut tentang Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Perjanjian dan kerjasama dengan satu syarikat pencetak, Dawama, yang telah meletakkan Dewan Bahasa Pustaka menjadi keadaannya lebih tenang. Pada akhir 2010, Dawama ini telah gagal menjalankan kerja pencetakan buku teks Kementerian Pendidikan dan sekaligus memberikan gambaran yang buruk bahawa syarikat Bumi Putra gagal melaksanakan projek yang bernilai RM 120 juta ringgit setahun ini.
pada November 2012, saya difahamkan bahawa Dawama ini gagal untuk membayar hutang kepada pengusaha Melayu dan akhirnya tunggakan tersebut dibayar oleh Dewan Bahasa Pustaka. Namun, masih ada pihak yang terlibat yang belum mendapat bayaran. Dan nisbah untung buku 20% Dewan Bahasa Pustaka dan juga Dawama pencetak 80% telah juga menjadikan Dewan Bahasa Pustaka semakin hari semakin malap. Ya, temeluh boleh gulung. Saya mengambil peringatan daripada peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah kasih apabila kita melakukan suatu tugas, suatu amalan, suatu tindakan, hendaklah dilakukan dengan penuh teliti dan berhati-hati supaya tidak mengalami kerugian dan mengelibatkan wang yang sebegitu banyak. Sedikit lagi, Datuk Pengerusi, saya melihat kerajaan juga sekali lagi cuba untuk menggadai masa depan pendidikan negara. Dengan RM 20 juta untuk perunding asing, McKinsey and Co. untuk perkhidmatan perundingan dalam merangka pelan induk pembangunan pendidikan tahun 2013 sehinggalah 2025. Seolah-olahnya kerajaan tidak lagi mempercayai cendekiawan tempatan sehingga sanggup mengimport kembali idea dan juga tenaga asing dalam pelan pendidikan negara. Ramai melihat ini seolah-olah untuk memberi kesan yang negatif kepada masa depan pendidikan negara kita. Di mana rakyat menyoal apakah justifikasi dan keperluan yang mendesak sehingga orang asing mengambil posisi untuk menentukan imej, menentukan dasar dan juga menentukan polisi pendidikan negara kita. Orang asing yang menentukan dasar epistemologi ilmu anak bangsa kita dalam negara kita mutakhir ini. Jadi rakyat juga berhak untuk mempersoal dan mempertikai mengapa pula sebuah firma konsultan yang bukan pakar pendidikan ini telah dilantik. Sedangkan kerajaan mempunyai ramai pakar yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, saya juga ingin mengemukakan satu persoalan bagi maksud P410150 kepada kementerian berkait dengan UKM. Kami baru-baru ini bertemu dengan satu signboard UKM disebut di signboard itu tanah milik UKM dan tanah ini terletak di Mukim Lebak, Temeluh. Saya nak bertanya tentang status tanah ini, apakah sebenarnya diletakkan signboard tersebut untuk dibina kampus kah ataupun sekadar untuk menyatakan bahawa tanah itu milik UKM kemudian dibiarkan semak naik sedemikian lama. Jadi lokasinya berhampiran dengan Padang Golf di Tanjung Belengu di Temeluh. Dan saya merujuk kepada kenyataan bekas timbalan Menteri Pendidikan tempoh hari, katanya ingin membina sebuah universiti di Temeluh. Jadi saya harap tapak ini adalah bertujuan untuk membangunkan IPTA di Temeluh. Dan akhir, maksud P41 butiran 00102 di bawah tajuk rendah akademik, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian bagaimana kedudukan projek Sekolah Kebangsaan Seri Perak Sentul, yang mana projek ini saya difahamkan telah pun tamat tempoh kontrak dan juga sepatutnya kontraktor utamanya telah layak untuk mendapat EOT dan permohonan EOT-nya telah lama dikemukakan tetapi tidak ada tindakan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagaimana status juga tentang payment kepada pihak konsultan, di mana saya difahamkan pihak konsultan dan juga kontraktor Bumi Putera ini tidak dimuktamadkan setelah hampir setahun lebih projek itu berlangsung setelah sekian lama ianya terbengkalai. Terima kasih, yeah. Datuk Musi. Ya, yeah, Parik Sulung. Hah? Parik Sulung? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pengerusi. Lenggung, boleh duduk dulu Lenggung. Saya akan terus pergi kepada tajuk yang pertamanya di bawah kepala 14.000
mengenai isu skim pensyarah yang saya kira perlu disemak semula. Kementerian Pendidikan dia ada sasarkan sekurang-kurangnya 60% pensyarah di IPTA di seluruh negara ni memiliki kelulusan PhD menjelang tahun 2020. Jadinya tenaga pensyarah yang berkelulusan PhD ni memang sangat penting dalam sumber manusia di universiti, dan dia akan membantu mempertingkatkan jumlah penyelidikan universiti secara tak langsung. Tapi apa yang saya tengok sekarang ni tak ada insentif yang diberikan bagi memberikan satu motivasi pada para pensyarah ini untuk menyambung pengajian PhD mereka. Dan saya juga dimaklumkan bahawa skim pensyarah di institusi pengajian tinggi awam ni tidak pernah disemak sejak 10 tahun yang lalu. Pada pendapat saya, jika sudah semestinya seharusnya para pensyarah yang berjaya menyelesaikan PhD mereka daripada 3 ataupun 5 tahun, sudah semestinya usaha mereka itu harus kita hargai agar, kerana mereka ni memajukan diri mereka. Jadinya dari segi kenaikan, jadinya saya nak mencadangkan supaya pihak kementerian ada mungkin memikirkan satu cara untuk mempertingkatkan lagi gaji permulaan kepada kepada jawatan-jawatan ini. Jadinya secara tak langsung jika ianya akan dapat meningkatkan daya saing di kalangan pensyarah untuk menyambung pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi, dan juga menjulang profesion pensyarah yang kini didapati susah untuk mencari ataupun menarik graduan untuk menyertainya. Selain itu, skim pensyarah ini yang disemak semula ini perlukan juga dipertimbangkan agar skim pensyarah ini adalah berdasarkan time base. Ya, Batu Gajah. Boleh? Boleh. Sila. Sekejap je tau. Okay. Terima kasih pengurusi. Terima kasih kepada seluruh. Saya agak tertarik dengan perkara yang dibangkitkan oleh Pak Sulung berkaitan dengan melanjutkan pelajaran ke peringkat PhD dan sebagainya. Ada satu masalah besar kepada pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran mereka, terutamanya ke di universiti-universiti tempatan ke peringkat PhD, Masters dan PhD. Seringkali selepas mereka mendaftar dan mereka mulakan kursus, tempoh adalah terlalu lama. Mereka terpaksa duduk di bangku universiti. Ada di antara mahasiswa peringkat ijazah PhD terpaksa belajar sampai 8 tahun. Masih tidak dapat 8 hingga 10 tahun pun tak dapat ijazah PhD. Sedangkan mereka bila mereka pergi ke luar negara, mungkin dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun mereka dapat ijazah PhD dan balik semula ke negara kita. Tapi saya tidak tahu kenapa di universiti-universiti tempatan terlalu lama mereka terpaksa membuat seringkali tesis yang mereka buat itu ditolak dan pelbagai masalah yang dibawa. Dan ini menjadi satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian yang serius. Apa pandangan Pada Sulung berkaitan perkara ini? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Batu Gajah yang berhormat Batu Gajah. Jadi saya harap pihak kementerian juga dapat meneliti perkara yang berhormat Batu Gajah dan juga Pak Sulung menyatakan ini. Sebabnya memang mungkin sekarang ni pensyarah ni diikat dengan mutu penyelidikan, lepas tu dinilai dengan jumlah buku-buku yang dikeluarkan, dan kemudian ada konsultasi lagi dengan masyarakat. Dan jika skim perguruan ni Datuk Pengerusi ni bising kat sini ni, ha. Yeah. Dia dengan dia ni, kalau dia nak apa-apa boleh tak kita recommend berbincang kat luar? Lepas tu saya nak sambung. Dan jika sistem perguruan ni, kita tengoklah sekarang kalau sistem pencennya, kalau apa ni, kadang-kadang setengah daripada pensyarah ni dia Butatan dengan Lenggong senarai ada ni nama ni. Sila. Mana tak lama nak buat, nak habiskan belajar. Yeah. Okey, sebab sistem pencen tu sendiri, kadang-kadang pelajar tu yang diajarnya dah dapat pencen 48-52, tapi pensyarah tu masih lagi pencen DS 45. Jadinya saya harap skim profession perguruan ni dapatlah kementerian kemas kini kan. Lepas tu yang keduanya, saya nak pergi ke butiran 00700.
Ini mengenai ISMP. Mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri pun saya ada bincang mengenai perkara ini, tapi saya menerima banyak aduan, banyak persoalan mengenai ISMP ini, yang saya juga dimaklumkan bahawa 13% pada jumlah graduan yang menganggur itu adalah disebabkan oleh mereka mendapat ataupun mereka mendapat kelulusan pada ISMP. Boleh tak kementerian memberitahu apakah yang menyebabkan graduan lepasan ISMP ni dia tak dapat penempatan di sekolah-sekolah? Dan saya nak tanya juga pada kementerian, adakah betul bahawa isu pengangguran graduan lepasan ISMP ini adalah disebabkan oleh pembekuan guru sandaran terlatih dan pembukaan penempatan guru sandaran tidak terlatih dan kursus pendidikan lepasan ijazah? Jadi berapakah jumlah graduan lepasan ISMP ini setiap tahun, dan berapakah setakat ini yang telah ditempatkan sebagai guru sandaran terlatih? Jadi saya harap perkara ini tidak menjadi satu masalah, terutamanya kepada mereka yang berminat untuk menceburkan diri di dalam profession perguruan. Jadi saya berharap mendapat maklum balas daripada pihak kementerian. Dan seterusnya ke butiran 050100. Ini dah masuk butiran lain. Isu ini betul-betul pasal kawasan Parlimen Pak Sudut. Sekejap, isu tadi. Okay. Isu yang mana? Okay. Silakan. Terima kasih. Elok tak payah benarkan celahan. Suruh bisik-bisik tak nak. Okey. Isu lepasan guru di IPG. Hari ini kita dapati mengikut laporan yang diterima berlaku lambakan. Di mana guru-guru yang lulus daripada IPG dan mana-mana institusi lain dalam bidang perguruan, dia bukan macam dulu pada sulung automatik terus menjadi guru. Sekarang berlaku lebihan. Ini menjadi satu masalah. Dan ada di kalangan mereka berehat setahun. Ini menjadikan keadaan di mana kita membazirkan tenaga manusia. Antara punca ialah apabila yang dididik di universiti ataupun di perguruan, dia hanya khusus dalam kemahiran perguruan saja, dia tidak boleh menipu pasaran lain. Pakcik Sulung, cadangan kepada kerajaan supaya tambah kemahiran supaya mereka boleh Jadinya saya apa ni, saya harap Timbalan Menteri yang ada dalam dewan ni mendengarlah juga rakan saya daripada Yang Berhormat daripada Lenggong, Yang Berhormat Lenggong yang memberikan cadangan melalui Yang Berhormat Pak Sulung. Ini seterusnya butiran yang terakhir ya. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, butiran 050100 mengenai pembangunan infrastructure. Saya ada terima aduan ini daripada sekolah di kawasan Parlimen Pak Sulung, iaitu Sekolah Kebangsaan Bandar Batu Pahat. Sebelum ni ada kelewatan dalam dari segi pembinaan untuk dewan di kawasan di dalam kawasan SK Bandar tersebut. Belum lagi siap, hampir mungkin 95% siap. Jadinya saya nak tahu kenapa ada kelewatan seperti ini. Dan baru-baru ini saya juga dimaklumkan bahawa bukan sahaja terdapat kelewatan, tetapi juga dewan yang begitu indah, begitu besar ini, lebih cantik, lebih besar daripada bangunan kelas-kelas ni, hanya boleh digunakan untuk main badminton saja. Jadinya saya nak penjelasan daripada pihak kementerian mengapa ini terjadi. Dan sekiranya benar apa yang dimaklumkan kepada saya harap kementerian buat sesuatu bagi membolehkan dewan yang indah ini yang menggunakan, yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ini dapat digunakan juga oleh guru-guru dan juga pelajar-pelajar dari segi sebagai tambah nilai kepada pembelajaran mereka, terutamanya di sekolah tersebut, iaitu sekolah SK Bandar Batu Pahat. Terima kasih banyak-banyak Datuk Pengerusi. Ya, Ipoh Barat. Terima kasih Pengerusi. Pengerusi, saya ingin hujah 020-200-004 dan lain-lain. Datuk Pengerusi, saya nak ambil tahu apakah pandangan kerajaan, walaupun ini dia telah diisytiharkan di dewan ni 2 tahun dulu, di mana kerajaan mengatakan bahawa
guru-guru di sekolah Tamil atau sekolah guru-guru di sekolah Cina, lain bahasa yang guru akan disediakan. Macam di sekolah-sekolah Tamil, sekolah-sekolah Tamil, guru-guru bahasa Mandarin akan disediakan supaya anak-anak bahasa bangsa India dapat mempelajari bahasa Mandarin. Di Ipoh ada satu sekolah di mana telah kemukakan bahawa permohonan untuk mempelajari bahasa Mandarin di sekolah Tamil, tetapi saya difahamkan kementerian belum lagi membuat satu keputusan. Dan ini adalah sekolah yang pertama saya difahamkan di seluruh negara. Bolehkah kerajaan membuat satu keputusan dan juga menyediakan guru untuk sekolah tersebut? Sebenarnya saya telah rela untuk memberi satu guru sambilan untuk sekolah tersebut. Tetapi saya difahamkan ada bantahan tertentu mengatakan bahawa jika dari pembangkang mereka tidak ingin membenarkan guru, walaupun dengan sukarela saya ingin membiayainya, tetapi tidak sedemikian. Kita semua tahu keperluan memfasihi bahasa Mandarin adalah sangat mustahak, dan apakah tindakan yang dibuat supaya anak-anak kita dapat fasih dalam bahasa Mandarin, kerana pada pandangan saya dan ramai, pada dalam kemungkinan 20-30 tahun, itu akan menjadi lingua franca di seluruh dunia dan dalam bisnes. Maka anak-anak kita perlu mempelajari bahasa Mandarin. Kedua adalah tahun dulu. Sedikit Ipoh Barat. Terima kasih ya, ya, Ipoh Barat, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak tanya Yang Berhormat Ipoh Barat, mengikut walaupun kerajaan memperuntukkan 1.4 2 bilion untuk pengurusan sumber manusia di bawah kementerian, tetapi walaupun negara kita sudah merdeka 56 tahun, tetapi ikut pekaji selidik yang disediakan oleh Union, NUTP dan juga Jiao Zhong, terdapat kekurangan guna tenaga pengajar di SJKC lebih daripada 1,200 orang. Tetapi pada masa yang sama, terdapat 460 guru yang telah pun habis latihan tetapi tidak dihantar ke sekolah-sekolah. Apakah pandangan Ipoh Barat supaya masalah ini yang telah pun berlanjutan begitu lama, berdekat-dekat, dapat diatasi pada tahun depan? Sekian, terima kasih. Ya, Kapar. Ipoh Barat. Ya, Kapar. Ya, ya, saya jawab soalan Taiping dulu. Ya. Saya katakan itu menjadi sebagai dari ucapan saya, dan mungkin saya boleh ulas sedikit selepas ini. Ya, Kapar. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya ingin menekankan butiran 130-200 mengenai memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris yang kena mengena dengan bahasa tadi. Saya terkilan dengan 16,015,000 diperuntukkan untuk pembelian aset. Bagaimana pembelian aset dengan jumlah 16,500,000 boleh memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris? Saya merasakan bahawa memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris, dana perlu diperuntukkan untuk mekanisme kemahiran seperti kemahiran mendidik, kemahiran menguasai bahasa dan sebagainya. Sebaliknya, dana yang begitu banyak diperuntukkan untuk belian aset. Saya ingin penjelasan Yang Berhormat, bagaimanakah aset-aset ini diperlukan untuk memartabatkan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Saya juga ingin mengambil kesempatan dan pendapat Yang Berhormat. Saya nampak kerajaan tidak begitu committed untuk memperuntukkan dana untuk memperkasakan bahasa ibunda seperti bahasa ya, Tamil dan bahasa Mandarin, termasuk bahasa-bahasa ibunda etnik kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Saya ingin Yang Berhormat mencadangkan supaya kerajaan committed dalam isu bahasa di Malaysia dengan menyeluruh supaya memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris dan memperkasakan juga bahasa ibunda. Terima kasih. Terima kasih ya pandangan Yang Berhormat Kapal. Saya mohon agar Menteri menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kapal. Perkara yang lagi satu adalah baru-baru ini di keputusan peperiksaan UPASR. Boleh saya dapat tahu berapakah murid yang telah menduduki peperiksaan ini di semua sekolah, di sekolah kebangsaan, sekolah Tamil dan sekolah Cina? Dan apakah kerajaan puas hati dengan keputusan yang anak-anak kita memperoleh ini?
dan lebih-lebih dalam bahasa Inggeris saya difahamkan standarnya telah turun pada tahun ini. Dan di sekolah-sekolah kebangsaan, boleh yang berhormat Menteri memberitahu, berapakah murid-murid mengikut bangsa dan mengikut di mana which states they come from, dari Perak ke atau ini, dan apakah standard performance mereka. Kerana saya difahamkan ramai di antara anak-anak kita yang di sekolah kebangsaan kali ini nampaknya performance mereka tidak baik, sangat kurang dari kalau dibanding dengan sekolah Cina dan sebagainya. Dan lagi satu adalah mengenai sekolah Cina yang di Berjam Ipoh, di mana satu sekolah yang terbesar di negeri Perak. Dua tahun dulu bila saya membangkitkan perkara ini, kerajaan mengatakan bahawa ia akan membina satu blok yang baru. Blok satu yang baru telah dibina, tetapi setakat ini ada lagi banyak yang pohon untuk belajar di kawasan tersebut, di sekolah tersebut, dan ada tanah dekat 1 kilometer dari sekolah tersebut, dari pekan tersebut di Berjam. Dan apakah sebab walaupun tanah itu telah diagihkan lebih dari 20 tahun dulu, hingga sekarang satu sekolah Cina belum lagi dibina di tempat tersebut, walaupun Berjam adalah satu tempat di mana 98% penduduk dunia adalah dari masyarakat Cina, di mana ramai di antara mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Cina. Dan apakah tindakan yang kebelakangan ini supaya bukan saja di Berjam, tahun dulu Perdana Menteri mengatakan 7 sekolah Tamil baru dan beberapa sekolah Cina baru akan dibina. Di walaupun saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada kebelakangan ini, tapi kerajaan mengatakan tapak sudah dikenal pasti, peruntukan pun telah dikenal pasti, tapi pembinaan belum dimula. Bila ia akan dimula? Dan apakah lesen-lesen untuk sekolah-sekolah di mana di luar bandar, khususnya sekolah-sekolah di mana ada murid kurang dari 20 murid, kerana ramai di antara masyarakat yang tinggal di estate dan kampung-kampung telah berhijrah ke pekan, maka sekolah-sekolah itu tidak sesuai berada di tempat-tempat tersebut, di kampung dan estate-estate. Maka ia patut dibenarkan, dialih ke pekan-pekan, tetapi tidak ada keseriusan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan memberi peluang kepada sekolah-sekolah Tamil, terutama di sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina untuk dibuka di pekan-pekan, di mana ramai di antara murid-murid adalah ingin mempelajari mother tongue mereka. Ya, Ibu Barat boleh gulung. Ya, lagi satu adalah mengenai matriculation, Datuk Yang Bertuah. Baru-baru ini di Gopeng, di Pahang dan lain-lain negeri, kami difahamkan. Dan Timbalan Menteri yang pertama kata this is not a big issue. Tapi ini adalah big issue di mana kalau kita mengasingkan satu peperiksaan mengikut bangsa. Bangsa Bumiputera di satu kelas diasingkan dan anak-anak bukan Bumiputera di satu kelas untuk menjalankan peperiksaan matrikulasi. Dan ini saya difahamkan kementerian tahu mengenai ini. Adakah ini semua penggalakan diberi oleh kementerian? What is the standing? Kenapa kita ada sistem apartheid dalam education? Kenapa kita perlu sedemikian? We should be encouraging Chinese, Malay, Indians, orang asli, Kadazan, Iban untuk to compete each other dalam peperiksaan. Itu adalah mustahak. Kenapa ia diasingkan? Saya hairan. Dan setakat ini walaupun saya telah mengeluarkan beberapa statement mengenai perkara ini, tetapi kerajaan diam. Dan lagi yang berhormat Menteri, Timbalan Menteri Pendidikan yang pertama kata it's not a big issue, it is the avoid issue tersebut. Dan ini adalah we must confront, we must pull the bull by the horn if they need be. Tak perlu kita khawatir, we are in position, kita mau, kita tak kisah, tak kisah dia Cina, Melayu, India, Kadazan, apa bangsa pun, asalkan dia dia perlu mendapat satu tempat untuk peperiksaan yang sama. Jangan asingkan mengikut bangsa, mengikut agama, mengikut kulit, color kulit mereka. Ini adalah salah.
Dan adakah ini, apakah pendirian kerajaan? Adakah kerajaan sedar bahawa satu kesalahan yang sangat besar telah terjadi? Dan dan ini kali pertama sejak tahun 1998 Dato' Pengerusi. Dan saya harap tindakan diambil terhadap sekolah-sekolah tersebut. Kalau tidak, kerajaan perlu memberi satu policy statement mengenai perkara ini supaya kita dapat tahu adakah sistem diskriminasi ini, sistem apartheid ini dibenarkan, digalakkan oleh kerajaan. Terima kasih. Ya, Dear Loon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih di atas ruang yang diberikan untuk berbahas dalam Kementerian Pendidikan di peringkat jawatankuasa. Dan kita terima kasih kepada Perdana Menteri dan juga kerajaan yang tetap meletakkan pendidikan menjadi satu agenda yang pertama dalam negara dengan peruntukan berjumlah 54.5 bilion bagi kedua-dua mengurus dan pembangunan. Saya sekadar untuk menyentuh beberapa perkara yang mungkin ringkas kerana tak ada masa. Satu, perkara yang berkaitan 03-400-13-14-00 dan juga 00-202, yakni pembangunan sukan, bantuan sukan dan juga sekolah sukan yang saya jumlahkan melibatkan hampir 166 juta. Jadi ini adalah sudah tentu bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan, ada sahsiah, ada boleh menjadi all-rounder supaya mereka juga dapat compete dalam hal-hal berkaitan dengan co-curriculum. Ini juga ditambah pula dalam perkara 13-1300 berkaitan dengan bantuan co-curriculum berjumlah 94 juta ringgit. Jadi sudah tentulah kita sering bercakap berkaitan dengan kemajuan sukan negara. Jadi saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia dan Sukan dapat melaksanakan program NBOS ataupun National Blue Ocean Strategy di mana peringkat MSSM, MASUM dan juga Majlis Sukan Negara dapat saling bekerjasama bagi memastikan peruntukan yang banyak ini tidak sia-sia dan dapat digunakan akhir sekali kita dapat melahirkan murid yang cemerlang dan juga atlet yang gemilang. Jadi sudah tentulah kita melihat bahawa keperluan untuk Kulim Bandar Baru bangun. Oh. Ya, sudah. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Cik Loon. Saya cuma nak minta pendapat Cik Loon dalam agenda untuk satu apa sokan satu murid ni. Cik Loon sedar tak kata banyak sekolah hari ni kerana bila kita buat computer lab ni dah hampir 2000 sekolah dalam negara kita ni sudah tidak ada padang. Jadi untuk kita nak meningkatkan sukan, infrastruktur padang yang basic tu pun kita tak ada. Apakah ini dapat apa keadaan ini boleh menggagalkan hasrat kerajaan? Terima kasih, Jelun. Saya setuju berkaitan dengan satu-satu sukan, satu murid dan tidak ada prasarana yang cukup, sudah tentulah ianya akan membantutkan hasrat tersebut. Namun kita juga boleh melalui pendekatan NBOS itu menggabungkan sekolah-sekolah berdekatan untuk menggunakan satu padang dan sebagainya, tapi boleh juga diadakan indoor facilities bagi sukan-sukan yang berkaitan dengan tangan, squash, badminton dan sebagainya. Yang kedua adalah berkaitan, saya juga nak sentuh tentang sukan ini. Bila kita tengok hari ini, amat sedih sekali bila ada kejohanan olahraga tahunan sekolah-sekolah hanya sekadar diadakan secara tangkap muat dan melepas batuk di tangga. Dan dulu kalau zaman kita sekolah, ianya merupakan satu acara yang menjadi satu acara yang dilihat cukup penting di sekolah tersebut. Tetapi kini dianya hanya sekadar menjadi satu aktiviti yang tidak dapat melahirkan bakat yang tinggi. Jadi kita perlukan kementerian supaya melihat tentang jurulatih di kalangan guru-guru, kalau perlu hantarlah mereka ke sekolah sukan di waktu cuti sekolah supaya mereka dapat lupakan masalah laptop dan sebagainya. Jadi yang kedua berkaitan sekolah menengah berasrama penuh 00203 di saya melihat hanya 33 juta. Jadi soalan saya adalah berkaitan dengan perancangan membina dan menyiapkan sebuah sekolah menengah kebangsaan agama Jerlun yang saya faham telah pun diluluskan namun sehingga hari ini belum lagi take off. Jadi nampak gaya kalau dengan bajet 33 juta itu, saya rasa sudah tentu sekolah tersebut tidak termasuk dalam perancangan tahun 2014. Jadi minta supaya menteri dapat melihat perkara ini. Yang ketiga 05-0200.
peruntukan untuk teknologi maklumat yang saya kira agak tinggi, 409 juta ringgit. Adakah ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PBS, di mana ramai semua boleh dikatakan orang bangun, YB-YB bangun untuk bercakap tentang masalah ini. Secumanya, adakah dengan peruntukan sebanyak ini dapat membantu untuk menyelesaikan bebanan kerja yang dialami oleh guru-guru di sekolah yang kini terpaksa melakukan kerja-kerja perkeranian. Seterusnya, 09-01-00 MQA ataupun agensi kelayakan Malaysia yang diberikan peruntukan 31.5 juta. Adakah ini juga akan dapat membantu untuk melihat kolej-kolej IPTS, universiti dan kolej swasta yang seperti yang telah disebutkan oleh beberapa yang berhormat, yang banyak menawarkan kursus-kursus yang tidak relevan, hanya sekadar untuk mengambil bahagian dan nak berniaga, nak mencari untung dan akhirnya melahirkan graduan yang tidak boleh diterima oleh pasaran. Jadi minta supaya MQA dapat melihat dengan lebih detail lagi berkaitan dengan apa nama kelayakan-kelayakan kursus yang ditawarkan oleh IPTS. Dan yang kelima, 10-11-00 yang juga dan juga 02-100 berkaitan dengan UiTM, diberikan peruntukan 1.9 bilion untuk belanja mengurus dan juga 169 hampir 170 juta untuk pembangunan. Yang ini kita sedar bahawa kerajaan berhasrat untuk melahirkan lebih ramai lagi graduan di melalui UiTM dengan sasaran 250 ribu pelajar setiap tahun, dengan menubuhkan banyak lagi kursus-kursus dan juga kampus-kampus cawangan. Difahamkan untuk 2014 dijangkakan seramai 191,139 pelajar dengan setiap tahun enrolment atau pengambilan pelajar baru 80,000 orang dan juga melahirkan graduan sekurang-kurangnya 45,500 orang yang akan menambahkan lagi bilangan-bilangan graduan profesional, contohnya graduan accounting, engineers, QS dan juga undang-undang dan juga perubatan. Jadi kita mengucapkan tahniah, terima kasih kepada hasrat kerajaan untuk memperbanyakkan lagi graduan ini supaya kita dapat mengimbangkan bilangan apa nama qualified professional dengan izin di berbanding antara suku kaum yang ada di negara kita. Yang keenam, yang ini tidak ada dalam peruntukan yang saya tak nampak, tapi kita sedar bahawa PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, memainkan peranan yang amat penting. Jadi Jerlun menggesa supaya kementerian melihat agar dapat membantu secara langsung kepada semua PIBG di sekolah-sekolah rendah dan menengah agar mereka diberikan peruntukan untuk mengurus persatuan mereka, kerana kita melihat bahawa hari ini tak ramai orang yang teringin nak duduk dalam PIBG sebab nak kena cari tabungan ataupun duit sendiri. Jadi banyak AJK PIBG itu dilantik di kalangan waris-waris yang pandai bercakap ketika mesyuarat, terus dilantik menjadi AJK, sedangkan bila mereka pegang jawatan mereka terpinga-pinga kerana tak dapat menggerakkan persatuan, hanya sekadar mengharapkan yuran sumbangan yang itu pun disekat oleh kementerian, katanya tak boleh kutip duit daripada murid untuk PIBG dan sebagainya kerana ianya menjadi satu masalah. Jadi saya menggesa supaya kementerian dapat melihat agar PIBG ini diberikan peruntukan untuk mengurus persatuan masing-masing. Ya, Jerlun. Nak berah. Kemudian ada juga peruntukan yang agak besar, 15-01-00 NKRA Education, iaitu 322,169,000. Jadi ini satu peruntukan yang agak besar. Jadi kita cuma nak tahu juga apakah bentuk benda yang melibatkan NKRA Education ini, kerana kita mahu supaya ianya dapat dirasai oleh kita semua. Akhir sekali, penyelenggaraan kawasan sekolah oleh kontraktor yang dilantik oleh jabatan dan kementerian, di mana ada terdapat macam contoh di Kedah, kontraktor yang berasal dari Kuala Lumpur menyelenggarakan sekolah-sekolah di negeri Kedah dengan menggunakan lesen orang Kedah, sudah tentulah. Jadi saya melihat bahawa ini pun satu perkara yang perlu diperbetulkan oleh kementerian, kerana kita nak supaya orang tempatan itu diberi peluang mengendalikan penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut, walaupun mungkin hanya sekadar 5-6 ribu ringgit sebulan,
kerana ianya juga memberi peluang kepada mereka untuk mencari makan. Jadi saya mohon menyokong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jadlon. Kuantan 10 minit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya di dalam perbahasan bekalan pembangunan B41 ini di bawah butiran 050100 pembangunan infrastruktur, saya cuma ada satu perkara saja yang ingin saya bahaskan Datuk Pengerusi, iaitu saya pohon pihak menteri menjelaskan kenapa keluar satu surat arahan yang bertarikh 8 hari bulan November 2013 untuk perpindahan Sekolah Kebangsaan St. Thomas untuk menumpang di Sekolah Kebangsaan Teruntum dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar dalam daerah Kuantan, ya, Sekolah Menengah St. Thomas kepada Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar bermula sesi persekolahan tahun 2014. Datuk Pengerusi, dalam keadaan di mana ada 1,100 murid ya, yang terlibat di dalam perpindahan ini, saya pohon penjelasan daripada pihak menteri dan pihak kementerian kenapa belum dikenal pasti lagi tanah untuk dibina satu sekolah yang baru dan kenapa tidak ada usaha perancangan untuk membina sekolah yang baru sebelum dipindahkan pelajar-pelajar sekolah rendah St. Thomas dan sekolah menengah St. Thomas. Datuk Pengerusi, isu ini sudah daripada tahun 2008. Daripada tahun 2008 lagi, pihak Tuan Punya Tanah sudah mengatakan bahawa mereka mahu mengambil alih. Akan tetapi pihak kementerian gagal untuk mengenal pasti tanah untuk dibina sekolah yang baru dan sehingga kini tidak ada tanah yang dikenal pasti untuk dibina sekolah baru menggantikan sekolah sedia ada. Yang Berhormat Menteri Besar menjanjikan dalam satu pertemuan pada 12 Oktober bahawa sekolah itu akan kekal sebagai Sekolah St. Thomas. Akan tetapi kekal itu bermaksud macam mana? Maksudnya katanya akan dibina satu sekolah baru dan sekolah itu akan kekal sebagai Sekolah St. Thomas. Akan tetapi sudah pun keluar surat arahan suruh pindah. Suruh pindah dan kena pindah pada 15 hari bulan Disember. Datuk Pengerusi, Tuan Punya Tanah sekolah rendah ialah St. Gabriel, Montfort Brothers. Tuan Punya Tanah sekolah menengah ialah Archbishop of Kuala Lumpur. Sekarang ini pihak pemimpin di negeri Pahang mengatakan bahawa Tuan Punya Tanah sudah menghalau dan menimbulkan kerisauan dan perasaan tidak selesa di antara kaum dan agama di Kuantan, Datuk Pengerusi. Saya amat khuatir dengan perkara ini kerana pada saya ada surat-surat di mana pihak Tuan Punya Tanah mengatakan bahawa mereka membenarkan tinggal di situ sehingga 31 Disember 2015. Tuan Punya Tanah sudah pun mengizinkan tinggal di tanah tersebut sehingga 2015, 31 Disember. Tetapi keluar arahan daripada kementerian untuk keluar pada 31 Disember 2013. Dan di masa yang sama mengatakan bahawa Tuan Punya Tanah nak ambil alih, nak halau mereka-mereka, pelajar-pelajar daripada tanah tersebut sehingga menimbulkan pergeseran ya, antara kaum dan antara agama. Ini tidak sihat, Datuk Pengerusi. Saya amat khuatir tentang perkara ini. Dan pohon penjelasan ya, pihak kementerian, kenapa dalam surat ini pihak kementerian mengatakan bahawa sudah pun diadakan pertemuan dengan PIBG kedua-kedua sekolah dan persetujuan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan pada 28 Oktober 2013. Datuk Pengerusi, ini adalah satu perkara yang tidak benar kerana yang menghantar surat kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan ialah pengerusi PIBG yang tidak mengambil kira pandangan semua ibu bapa dan juga pihak guru-guru di sekolah. Saya secara selaku wakil rakyat telah pun menyusun satu pertemuan di antara PIBG dan juga pihak Timbalan Menteri Pendidikan Yang Berhormat Tawau pada 7 hari bulan November.
Saya tidak buat bising tentang perkara ini, Datuk Pengerusi, sebab saya nak bantu pelajar. Saya tak sanggup tengok pelajar dipindahkan, berkongsi sekolah, tak ada perasaan identiti, ownership. Sampaikan di SABS tu dah ada 1,400 pelajar. Nak masuk lagi berapa ratus pelajar? Macam mana mereka nak kongsi sekolah, nak kongsi tandas sampai disuruh buat tandas baru di SABS? Datuk Pengerusi, ini isu besar. Ini isu pendidikan anak-anak kita yang melibatkan 1,000 lebih anak-anak sekolah St. Thomas di Kuantan. Apa rasionalnya? Pengerusi PIBG buat surat. Kononnya dialah champion. Tapi dia tak tanya pun ahli-ahli apa AJK PIBG yang lain. Dia tak tanya pun guru-guru. Dia kononnya nak jadi hero. Dia kata boleh pindah. Dia yang kata boleh pindah Teruntum. Dia yang kata boleh pindah ke SABS. Sedangkan PIBG dan guru-guru semua tidak bersetuju. Dalam pertemuan dengan Timbalan Menteri, pihak PIBG sudah mengatakan rayulah dengan Tuan Punya Tanah. Sebab Tuan Punya Tanah kata boleh tinggal sampai 2015. Kenapa perlu dipindahkan pelajar-pelajar yang nak ambil peksa, yang akan terasa, kita tahu apabila anak kita pindah sekolah, macam mana dia punya stres ya, dan dia punya kesusahan yang mereka lalui. Kenapa dibiarkan perkara ini berlaku? Dalam pertemuan tersebut, wakil PIBG sudah pun merayu kepada Timbalan Menteri suruh bercakap kepada Tuan Punya Tanah, telefon. Rayu, sebab saya sendiri sudah bercakap. Dan Tuan Punya Tanah kata, sekolah dah ada dekat situ 60 tahun. Takkanlah Tuan Punya Tanah zalim untuk menghalau pelajar-pelajar dalam masa yang begitu, tempoh yang begitu singkat. Jadi, kenapa? Persoalannya Menteri kena jawab. Kenapa dibuat keputusan yang begini? Kenapa tidak diambil kira kesejahteraan pelajar? Kenapa tidak tunggu sampai 2015 seperti yang ditawarkan oleh Tuan Punya Tanah? Dan yang paling parah lagi, apabila pemimpin di negeri Pahang menjadikan ini isu politik, isu agama, isu kaum, sehingga menimbulkan perasaan tidak selesa di kalangan pelajar dengan Tuan Punya Tanah. Saya sendiri sudah bertanya dan Tuan Punya Tanah kata 60 tahun mereka sekolah kat situ, takkanlah tak boleh runding lagi setahun, dua tahun sehingga sekolah siap, sehingga ada tanah nak bina sekolah. Saya lihat itu perkara yang paling wajar. Daripada 2008, pihak church ya sudah pun mengeluarkan surat memberitahu nak ambil alih tanah mereka. Tapi tak ada apa-apa pun yang dilakukan. Pihak kementerian seolah-olah tak kisah pun apabila keluar surat daripada pihak church. Saya tidak menyebelah mana-mana. Saya hanya mahukan kesinambungan pembelajaran bagi pihak pelajar. Saya tak pernah membawa isu ini ke media. Saya tidak pernah membawa isu ini ke dewan. Sehinggalah saya habis usaha ya untuk membawa PIBG dan wakil mereka berjumpa dengan Timbalan Menteri. Tapi hasil daripada itu, keluar surat suruh pindah juga. Saya pohon penjelasan daripada pihak menteri. Dan pihak menteri mesti jawab kepada wakil rakyat Kuantan ya, yang mewakili 1,100 pelajar-pelajar Kuantan yang dipindahkan tanpa sebab. Terima kasih. Datuk Pengerusi. Ya, Bu Tatan. Terima kasih. Bapak Bu Tatan, menteri jawab. Datuk Pengerusi. Saya bagi 1.5 jam menteri jawab dan kita boleh mencelah. Saya pun 1.5 jam juga. 5 minit. 5 minit. Baru saya gulung menteri. Sila. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ada beberapa perkara yang ingin saya kemukakan di Dewan Yang Mulia ini dalam Kementerian Pendidikan. Bagi maksud pembekalan 41 mulai daripada butiran 020-100 pendidikan awal, butiran 020-400, 130-300, 132-200, dan bagi maksud pembangunan 41 bagi butiran 03-900 dan butiran 03-700. Jadi saya tidaklah menyentuh soal apa yang ditimbulkan oleh ahli-ahli rakan-rakan yang berhormat yang lain, soal stasi dalam IPTA dan sebagainya, dalam nilai-nilai modal insan,
yang mana peranan guru-guru kita. Tapi saya ingin balik kepada basic. Sebelum itu, saya ingin menyentuh perkara sebelum saya lupa, soal program pembangunan luar bandar Sabah dan Sarawak. Ini saya rasa rakyat negeri Sabah nak saya kemukakan, keutarakan soal infra-infra atau persarana di luar bandar, walaupun dibawa oleh rakan-rakan yang lain, tapi khususnya kepada kawasan luar bandar yang terpencil. Masih walau bagaimanapun kita telah pun membuat perkara ini lebih bertubi-tubi di Dewan Yang Mulia ini, walau bagaimanapun dia punya pelaksanaan ini belum dapat kepuasan ataupun kelihatan di mata penduduk-penduduk di luar bandar di negeri Sabah, terutama sekali prasarana sekolah, perpustakaan, asrama, persekitaran, ya, suara sekolah bangun. Pelajar, jelasan. Sekejap. Sekolah alah pelancongan, sekolah mubalik, mission sebagai Kuantan, sentukan tadi saya sokong penuh. Jelasan. Ini baru muka di mati apa? Tuan, sebab kena yang sahabat saya. Kalau tidak, siap-siap timbalan. Kalau tidak, dia lucut aku. Sila. Terima kasih, Mohon Putatan. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Yang berhormat, cerita tentang pembangunan prasarana di Sabah, di luar bandar di Sabah. Dia akan berhormat sedar bahawa di antara cabaran untuk membina infrastruktur pendidikan di negeri Sabah ialah keadaan muka buminya yang berbukit bukau. Dan apabila dia berbukit bukau, cabaran untuk menangani kesan alam sekitar adalah begitu penting. Dan ada yang berhormat sedar bahawa terdapat lebih 5 projek pembinaan sekolah menengah dan juga IPJ di Sabah, di mana kementerian pendidikan sudah dikenakan denda. Ada yang RM15,000, ada yang RM20,000 oleh Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah kerana telah masuk membina bangunan tanpa kelulusan EIA. EIA yang diluluskan oleh Jabatan Perlindungan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah. Ini bukan Jabatan Alam Sekitar Persekutuan, ya. Dan oleh sebab itu, ini adalah satu perkara yang Kementerian Pelajaran selama ini tidak mengambil kira dari segi bajet untuk peruntukan untuk laporan pembuatan laporan EIA maupun dari segi jadual pelaksanaan projek. Jadi adakah yang berhormat sedar bahwa ini wujud, dan kalau sedar adakah yang berhormat bersetuju supaya kita minta pihak kerajaan, pihak kementerian untuk mengambil kira hal-hal ini, jika tidak lebih banyak lagi projek-projek sakit di pembinaan sekolah di negeri Sabah. Terima kasih. Terima kasih, sahabat. Saya dari Toran. Memang berlaku. Jadi saya mengharapkan menteri yang duduk sana mendengar ni ambil perhatian, ambil nota dan pantau bagaimana soal pelaksanaan itu gagal yang menjadi white elephant, gajah putih. Jadi bukan saja di Sabah ni, saya rasa perkara yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor yang langsung tidak bertanggungjawab ataupun pegawai-pegawai yang langsung tidak bertanggungjawab soal bagaimana pelaksanaan tapak-tapak sekolah-sekolah yang harus dibina itu, yang mana tanah-tanah dimanapun keperluan sekolah ini memang tanah begitu agaknya mahal. Jadi saya melihat daripada konsultan itu dapat melihat supaya reka bentuk sekolah itu tidak memerlukan kawasan yang begitu luas yang boleh kita laksanakan membina dengan bertingkat-tingkat, walaupun dia 10 tingkat dia masih juga dinamakan sekolah. Dari kita memerlukan padang dan sekolah infra-infra yang lain, jadi kita melihat ke lebih maksimize, optimize kawasan-kawasan sekolah itu supaya tidak lagi ada soal persekitaran dan sebagainya. Ya, Semerahan. Ya. Terima kasih Tuan Speaker dan rakan saya Putatan. Saya ingin juga bertanya dengan Putatan lah soal pembangunan sekolah-sekolah ini.
supaya bersetujukah Pudatan supaya perhatian diberi dengan sewajarnya, dengan kadar segera kepada semua permintaan-permintaan pembinaan sekolah, terutama sekali di kawasan-kawasan perumahan baru. Sepatutnya setiap perumahan baru yang dibina, soal pembinaan sekolah mestilah dimasukkan di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, di dalam kawasan saya, di kawasan Taman Saintek, sepatutnya sudah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bahawa sebuah sekolah menengah akan dibina di Taman Saintek itu. Terima kasih. Insya-Allah. Juga salam duduk dulu, salam. Insya-Allah. Kawan saya dari Semarahan dulu, duduk sama. Jadi